for this application is very happy with our consistency. Almost 5 to 6 years already, we are together to build Shipindo and to make it success. Now to talk further, this is just a keynote for me bring this this webinar, the horticulture and climate change, how we adapting to the challenge is so important. So I think we really welcome all participants, and then let us see the experience of IPB and Windrock and also the YBTS itself. And hopefully after the seminar, we can conclude something to help our farmers to get a better life. Thank you very much, and happy and a good seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afrizal atas sambutan pembukaan yang diberikan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama atas sambutan pembukaan dari Pak Anmol Panamali selaku Director of Sustainable Finance di Windrock International. To Mr. Anmol, this is the time to hear an opening remarks from you, and the time is yours. Thank you so much, Parga, and thank you, Pak Afrizal, for your great remarks and for describing the collaboration between Windrock and Ewindo thus far. I will use my opening remarks to set the stage, because I think my colleagues who will follow from this point on are much more technically well-versed than I am. So I think my role here is to give the larger picture about why we are having these discussions. But before I talk about climate adaptation itself, I would like to use this opportunity to introduce Windrock International. Windrock International is a global nonprofit which is headquartered in the US, but it has projects in over 100 countries over the lifetime of the 4 decades that that Windrock has been in existence. And our mission is to help conserve the environment while also increasing the economic opportunities for the most vulnerable people around the world. And currently we have projects in over 46 different countries. The project under which this collaboration with Ewindo was developed is a project called the Private Investment in Enhanced Resilience Project, which is funded by the State Department or the Foreign Ministry of the US government. Now, the title itself should give you a hint. It's about getting the private sector to invest in adaptation. Now, why should the private sector invest? To give you a sense of the need for the private sector to step up, in 2019, $1 billion were spent on climate projects globally. Out of $600 billion, the amount of money that flowed into climate adaptation was only $30 billion, which means only 5% of total climate finance goes to climate adaptation. So, and if you speak with scientists, this $30 billion needs to increase to $300 billion by 2030. So in 10 years, we have to increase our investment in climate adaptation 10 times. Obviously, we know that the governments don't have enough resources to do this. So we need the private sector to step up. And so this project, the PEER project, was meant to demonstrate models under which the private sector would invest in climate adaptation. And we have multiple countries that we do projects in, and a lot of them are around agriculture, because we realize that the biggest impacts of climate change would be felt by farmers, especially the small farmers. So we have projects in Peru in the coffee sector. We have project in Ghana in the cocoa sector. And in Indonesia, we have 2 projects, one with Ewindo for the horticulture farmers, and the second is with Ecom for the coffee farmers. Next slide, please. Great. So what has been the Windrock approach to resilient agriculture? So the Windrock approach to making agriculture more resilient to climate change or to adapt to climate change is on 3 focus areas. One is to improve the agricultural production system itself, recognizing that low productivity is one of the biggest challenges in making a farmer resilient to climate change. Second,
just focusing on the commodity isn't enough, because we need to strengthen the natural resource management, whether it's soil or water or the landscape in which farming is done. And third, we need to realize that maximizing production while degrading the environment around you is not a good long-term solution, nor is it a way to make yourself more resilient to climate change. So the third focus area is to help reduce the environmental degradation, not just in the farm itself, but the landscape in which farming is done. So Windrock supports investments in water capture, storage, and irrigation infrastructure. And we also help farmers adopt high-yielding varieties of crops that can improve their productivity. And we help communities and smallholder farmers secure the water access that they need. Next slide, please. Our approach in Indonesia was a five-step process. One, we identified areas that exhibited low productivity and hence were more vulnerable to impacts of climate change. Second, we worked directly with the farmers, either through the companies like Ecom and a window, or to cooperatives to identify what the resilience measures were. And then we worked with the private input suppliers, because we realized that one way to increase productivity is to improve the use and access to inputs, whether it's fertilizer or pesticides. And that's what would the increase in productivity would help make the farmers more resilient to climate change. And once those solutions are identified, we work with different actors in the value chain, whether they're suppliers or actual buyers of the commodity or the traders, to increase the access to inputs, technology, and information. And of course, no new investment can be done without access to financing. So we have tried to work with local financial institutions and investors to increase the knowledge about the financing opportunities in climate adaptation. And we have started to discuss about what sort of mechanisms can be put in place to deliver that finance. And that will be the final slide. Next slide, please. Thank you. Yes. So the model under which we our preferred approach of increasing finance is for Windrock to act as a technical assistance manager along with our local partners like YBTS in a window. And we increase capacity at all levels, at the finance level and the technology or input provider level, and finally at the smallholder level. And we think that the farmers are not the ones who should be bearing the burden for finance. And so we are trying to work with intermediaries so that they are the ones who absorb the finance from the bank and then create mechanisms for the farmers to increase the use of outputs, whether through trade financing or pay-as-you-go systems. Because we know that the last thing a farmer wants to do is take on more loans. That is not what the farmer wants to do. The farmer wants to become a good farmer, a resilient farmer, and a productive farmer. And that's what the farmer should be focusing on. They should not be focusing on taking on more loans. So we hope to create mechanisms by which the farmers can increase the use of inputs and technology, but without having to take on loans themselves, but through systems like pay-as-you-go or trade finance. So of course, this is a long journey. And the first step is to work with experts on the ground to identify the adaptation solutions, because ultimately finance is just a tool. It's a means to the end, but the real end is the betterment of the farmers and the technologies that they use to become more resilient to climate change. So with this, which is why I'm really glad that we are having this webinar, because it's through forums like this that we know that farmers and the different actors in farming can come together to identify these solutions, which then need to be financed through these various mechanisms. But the first step is to agree upon what the solutions are. And this webinar is a very crucial input to that. So thank you to all my colleagues for helping me organize, for helping us organize this webinar. And with that, I will take leave, because although I've been to Indonesia 3 times, my Bahasa isn't good enough to actually follow the webinar in Indonesian. So I will be taking your leave. So thank you so much for your help.
and for your inputs. And I wish everyone a great webinar. Yeah, thank you very much, Pak Anmol, for the opening remarks. Dengan demikian, kegiatan webinar pagi hari ini telah resmi dibuka oleh Pak Afrizal dan Pak Anmol. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Afrizal dan Pak Anmol telah membuka kegiatan pagi hari ini. Dan selanjutnya, kita akan langsung memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi. Izinkan saya untuk bertindak sebagai moderator untuk Bapak-Ibu sekalian. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan ada dua sesi untuk penyampaian materi dan diskusi. Saat ini kita akan mulai sesi pertama, di mana dalam sesi ini akan ada dua pemateri, yaitu Bapak Syamsu Dwi Jatmiko MSI dan Profesor Surya Dharma Tarigan. Kedua pemateri akan memberikan pemaparan masing-masing 25 menit. Kemudian akan ada waktu 30 menit untuk sesi diskusi. Sehingga silakan kepada para hadirin untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam kolom chat yang ada di Zoom atau komentar di Facebook Live Yayasan Bina Tani. Sekarang kita akan mulai pemaparan materi pertama, yaitu dari Bapak Syamsu Dwi Jatmiko. Bapak Syamsu Dwi Jatmiko merupakan seorang ahli muda dalam bidang klimatologi. Beliau menyelesaikan pendidikan magister di IPB, Departemen Geofisika dan Meteorologi. Saat ini, beliau merupakan seorang asisten peneliti pada Center for Climate Risk and Opportunity Management, IPB, atau CICERO IPB. Beliau juga aktif sebagai konsultan dan berkolaborasi dengan beberapa lembaga internasional. Bapak Syamsu akan memberikan pemaparan dengan judul Perubahan Iklim dan Strategi Adaptasi pada Sektor Hortikultura. Kepada Bapak Syamsu, dipersilakan, waktunya 25 menit untuk pemaparan, Pak. Saya bisa sharekan sendiri ya? Boleh, silakan Pak Syamsu. Sudah muncul ininya? Sudah. Share screen saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, permohon maaf dulu dari Prof. Rizal Dibur karena pada saat yang bersamaan beliau juga sedang mengadakan kegiatan training juga. Sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau dengan materi yang sama dengan harapan tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Ya, perkenalkan nama saya Syamsu Dwi Jatmiko. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas oleh Mas Arga terkait dengan background saya. Dan pada kali ini saya akan coba menjelaskan dan berbagi ilmu terhadap Bapak dan Ibu sekalian terkait bagaimana perubahan iklim itu terjadi dan bagaimana dampaknya, kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap sektor hortikultura sehingga sektor ini bisa terus bertahan hingga ke depannya. Dan ini merupakan outline yang akan saya presentasikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana kondisi iklim Indonesia sendiri, dan yang kedua terkait dengan bagaimana hubungan iklim dan hortikultura itu sendiri. Yang ketiga terkait dengan dampak perubahan iklim, dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana strategi adaptasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dan risiko perubahan iklim itu. Nah, yang pertama saya akan mencoba menggambarkan bagaimana kondisi iklim Indonesia yang sebenarnya kita semua sudah merasakan sendiri, tetapi secara gambaran umum inilah bagaimana kondisi iklim Indonesia yang ada secara umum. Sorry.
Indonesia itu sangat dipengaruhi kondisi wilayahnya, terutama karena wilayah Indonesia merupakan wilayah tropis, sehingga wilayah Indonesia menjadi wilayah dengan kondisi iklim yang lebih panas dan lembab. Maksud juga karena keberadaan wilayah Indonesia yang berada di Samudra Hindia dan Lautan Pasifik, sehingga kedua wilayah inilah yang menyebabkan perubahan-perubahan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Terutama yang paling kita rasakan adalah bagaimana pola hujan yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi tiga kondisi umum, di mana ketiganya didasarkan pada kondisi perubahan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Yang pertama yaitu wilayah di Jawa dan Bali, itu ya dalam wilayah-wilayah dengan kondisi pola hujan monsunal yang di bagian sini. Ini adalah wilayah-wilayah monsunal yang dicirikan dengan pola hujan berbentuk gitu ya, dari mulai Januari sampai Desember, dengan biasanya terjadi musim penghujan itu di sekitaran bulan Desember, Januari, Februari, dan musim kemarau terjadi pada musim bulan Juni, Juli, Agustus, September itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kondisi ekuatorial. Kondisi ekuatorial ini yang terjadi di wilayah-wilayah yang berada di sekitaran wilayah ekuatorial seperti Sumatera, Kalimantan, gitu ya. Itu dengan dicirikannya terjadi dua kali puncak musim hujan dan satu kali musim kemarau. Ini terjadi puncak hujan itu sekitar Maret, April, dan kondisi iklim lokal itu umumnya terjadi di wilayah-wilayah pegunungan di sekitar Papua maupun Maluku gitu ya. Itu hujan yang berkebalikan dengan pola monsun. Dan secara umum kondisi curah hujan di Indonesia itu berkisar antara 1.200 hingga 6.000 dengan wilayah yang cukup kering, yaitu wilayah-wilayah di timur, terutama bagian selatan seperti NTT maupun NTB. Sehingga wilayah-wilayah ini nantinya ketika kita berbicara terkait dengan pertanian memerlukan strategi tersendiri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Sedangkan untuk kondisi suhu sendiri, saya rasa ini cukup seragam, tetapi pada wilayah-wilayah dengan ketinggian tertentu, di mana hortikultura itu pada tumbuh di wilayah-wilayah yang lebih tinggi dan ada beberapa di wilayah yang kita rata, itu suhunya berkisar antara 14 hingga 36 derajat Celcius secara rata-rata. Dan kemudian bagaimana kondisi iklim seperti yang tadi itu mengalami perubahan. Nah, apa yang menjadi indikator kita mengalami perubahan iklim? Yang pertama pasti Bapak dan Ibu sekalian mengalami yang namanya suhu semakin panas. Ini cenderung dirasakan di wilayah-wilayah dataran tinggi karena kondisi saat ini semakin lama akan terjadi semakin peningkatan suhu. Dan saya juga merasakan sendiri di wilayah di Bogor gitu ya, karena beberapa tahun yang lalu itu ketika pagi gitu ya, itu masih merasakan dingin, tapi saat ini pagi sudah dalam kondisi yang biasa, sehingga perubahan-perubahan ini cukup dirasakan, sehingga itulah salah satu indikator yang bisa kita rasakan terkait dengan adanya perubahan iklim ini. Yang kedua yaitu terkait dengan musim makin tidak menentu.
bagaimana berubah dari musim hujan menjadi musim kemarau, itu periodenya semakin tidak menentu. Tadi sempat dijelaskan juga sebelumnya bahwa di beberapa wilayah saat ini sudah menghujan, padahal seharusnya masih merupakan kondisi musim kemarau, gitu ya. Sehingga perubahan-perubahan inilah yang dapat kita rasakan untuk mengetahui bagaimana perubahan iklim itu terjadi. Yang ketiga, bagaimana juga curah hujan cukup berubah, kadang tinggi, kadang rendah, yang menyebabkan dengan masuk banjir, dan itu sering sekali kita rasakan. Dan yang sering juga adalah bagaimana kondisi iklim ekstrim itu semakin sering terjadi. Kalau kita lihat di beberapa berita gitu ya, itu misalkan kejadian frost gitu ya, atau apa yang gitu ya, di wilayah-wilayah dataran tinggi, misalkan seperti di Dieng, di apa namanya, contohnya di Dieng gitu ya, itu kondisi saat ini semakin sering terjadi. Kalau dulu mungkin bisa terjadi dalam waktu ini gitu ya, sekarang bisa jadi sampai 4-5 kali dalam waktu kejadiannya, sehingga kondisi-kondisi inilah yang mengindikasikan bahwa kondisi iklim ekstrim itu juga semakin sering terjadi. Itu pula dengan kejadian El Nino, La Nina, yang kalau dahulu itu setiap 4-7 tahun sekali gitu ya, dan sekarang kejadiannya semakin lebih cepat, gitu. Bisa terjadi sampai 1-2 tahun sekali, sehingga kejadian iklim yang sering ini juga perlu kita antisipasi dalam rangka untuk adaptasi. Dan ini sebagai gambaran bagaimana si suhu yang semakin meningkat tadi, yang saya sampaikan bahwa saat ini suhu secara global gitu, itu sudah mengalami peningkatan lebih dari 1 derajat Celsius dibandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini mau tidak mau harus kita segera antisipasi dalam rangka untuk mengamankan kondisi pertanian kita, terutama sektor agrikultura itu. Dan ini sebagai gambaran juga bagaimana kondisi iklim, terutama suhu, jadi, pada kondisi saat ini maupun proyeksi di masa mendatang, di mana bisa mengalami peningkatan hingga 4 derajat Celsius daripada kondisi saat ini secara rata-rata. Bagaimana dampaknya dari kondisi peningkatan suhu ini nanti bisa dilihat dari slide-slide. Dan ini juga mengindikasikan bagaimana perubahan iklim itu juga berdampak pada menurunnya dan meningkatnya curah hujan di Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini dari bulan Januari hingga Desember gitu ya, itu kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan bahwa pada bulan-bulan musim kemarau, itu pada bulan Juni, Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus itu, terutama di wilayah Jawa, gitu ya, yang merupakan salah satu sentra agrikultura, itu mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan, bisa mencapai hingga 5. Ya, musim hujan ya, pada Desember, Januari, Februari, gitu ya, itu di wilayah-wilayah Jawa, gitu ya, itu cenderung mengalami peningkatan, bisa mencapai juga 50%. Artinya ada proses antisipasi yang signifikan terhadap kondisi ini. Apakah nanti bagaimana penerapan tanah dan sebagainya, itu bisa kita lihat di
yaitu berkaitan dengan titik maksimum atau kondisi di mana periode tidak ada kejadian hujan. Nah, pada kondisi saat ini, daerah titik kering maksimum itu berkisar ada 10-20 gitu ya. Tapi di masa mendatang, terutama pada musim-musim kemarau gitu ya, itu bisa meningkat hingga 12 hari dibandingkan dengan kondisi saat ini. Artinya kalau sekarang 20 hari gitu ya, tidak ada hujan maksimum, di masa mendatang itu bisa mencapai hingga lebih dari 30 hari. Dan inilah nanti yang perlu kita kita lakukan strategi adaptasi, terutama berkaitan dengan bagaimana pengelolaan air itu perlu di ini juga bagaimana dan itu akan semakin pendek periodenya, sedangkan kejadian hujannya akan semakin tinggi. Artinya ini selaras dengan beberapa riset gitu ya, atau penelitian berkaitan dengan bagaimana meskipun hujannya semakin pendek, tetapi intensitas hujannya akan semakin tinggi, sehingga kondisi ini akan menyebabkan kejadian banjir, dan juga di periode-periode yang lainnya itu bisa menyebabkan kekeringan karena panjangnya musim kemarau. Dan yang paling berkaitan dengan hujan yang sangat lebat ini akan juga salah satu indikasinya juga bagaimana iklim itu tetap mengalami perubahan, dicirikan dengan awal musim hujan yang terjadi itu saat ini semakin mundur gitu ya, bisa mencapai 60 hari bahkan beberapa wilayah, tetapi contohnya di wilayah Sumatera ini kalau sudah mengalami 60 hari atau sekitar 2 bulan gitu ya, itu berarti periode kekeringannya makin tambah. Jadi ini bisa ini juga menggambarkan itu berdampak si iklim ekstrim seperti saya sampaikan bahwa terutama salah satunya adalah El Nino dan La Nina, seperti yang dijelaskan juga di sebelumnya bahwa kejadiannya sekarang semakin pendek itu waktunya, kalau dahulu bisa 7 tahunan sekali gitu ya kejadiannya, sekarang bisa mencapai 1-2 tahun sekali gitu. Dan ini perlu kita antisipasi juga, ini berkaitan dengan perubahan iklim itu juga mengakibatkan meningkatnya intensitas kejadian bencana di Indonesia, karena tidak mau kita juga harus mengantisipasi bagaimana bencana iklim ini bisa terjadi, terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi itu adalah kayak banjir dan longsor, termasuk juga kekeringan, tepatnya perlu kita antisipasi. Dan ini kajian terbaru dari IPCC yang menunjukkan bahwa peningkatan 1 derajat itu menyebabkan curah hujan lebat menjadi lebih sering terjadi dengan intensitas yang meningkat hingga 6,7% lebih tinggi daripada kondisi saat ini. Kalau bisa Bapak dan Ibu lihat saat ini, gitu ya. Dengan adanya peningkatan suhu 1 derajat, itu periode musim hujan itu menjadi lebih basah gitu ya, 6,7% dibandingkan kondisi saat ini, dan
frekuensi kejadian basahnya juga meningkat ke 1,3 kali. Bagaimana nanti ketika kondisi perubahan iklimnya terjadi hingga 1,5 derajat, 2 derajat maupun 4 derajat, itu bisa menyebabkan kondisi iklim kita menjadi semakin basah, terutama pada musim-musim penghujan gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan kejadian bencana yang semakin meningkat. Gitu pula dengan kejadian keringan di wilayah pertanian yang semakin meningkat frekuensinya hingga 2 kali lipat dibandingkan maka di masa mendatang jadinya bisa mencapai 4 kali lipat lebih sering dibandingkan kondisi saat ini, dan inilah yang perlu kita antisipasi melalui strategi-strategi adaptasi yang bisa ditentukan. Nah, bagaimana dampak iklim dan perubahan iklim terhadap kebudayaan dan OPT, tanaman kultura. Ini sedikit gambaran saja menunjukkan bagaimana perubahan iklim itu secara simultan berdampak pada sektor pertanian secara umum, sehingga di tingkat tapak gitu ya, itu sangat perlu sekali proses adaptasi itu, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan air, karena itu menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana keberhasilan sektor pertanian itu berhasil atau tidak gitu, terutama saat ketersediaan air untuk sarana pertanian itu. Perubahan iklim juga akan berdampak pada dua hal, yaitu terutama langsung maupun tidak langsung. Langsung terutama pada kegagalan panen karena kekeringan dan banjir. Penurunan hasil karena kondisi cuaca yang sering kurang menguntungkan, misalnya pada tanaman yang menjadikan viabilitas benih atau kemampuan benih untuk bertahan hidup dan tipuan atau falsren yang semakin sering. Kadang petani juga mengalami ketika sudah menanam benih gitu ya, di lahan yang mereka tanam karena tidak di kondisi iklim yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan, maka benih-benih yang ditanam itu mengalami kegagalan karena tidak adanya pasokan air yang bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup tanaman tetap itu sendiri. Dan secara tidak langsung itu dalam meningkatnya serangan penyakit, sediaan input, kompetisi dengan kompetitor lain, kemudian ada perubahan harga yang semakin tidak menentu karena pula perubahan iklim yang tidak sama antar wilayah atau negeri. Seringkali adanya peningkatan dan penurunan ini juga berkaitan dengan di sentra-sentra produksi, sehingga misalkan sering sekali kita juga mendengar berita gitu ya bahwa cabai mengalami peningkatan harga karena di sentra produksinya tidak terdapat panennya karena kondisi iklimnya yang tidak memadai untuk tanaman cabai itu pada waktu jadinya, sehingga inilah yang nanti perlu kita lakukan strategi untuk kapan kita perlu melakukan tanaman yang ideal dengan memanfaatkan informasi-informasi iklim yang ada. Tadi sudah disampaikan juga bahwa Indo punya memiliki macam aplikasi gitu ya yang bisa dimanfaatkan bagi petani maupun kelompok tani untuk ini bagaimana kita. Pak Samsu, Pak ya. Samsu, mohon maaf waktunya 5 menit lagi, Pak. Oke. Okay. Ya.
Ini salah satu riset kita juga di wilayah Pengalengan, bagaimana usaha tani itu yang salah satunya adalah kondisi iklim ekstrim, sehingga itu jadi penting untuk kita perhatikan. Ini tentang si iklim itu tadi yang berpengaruh pada kondisi tanaman petang cabai, yaitu catatan dengan kemarau yang panjang, sehingga kalau kita tidak melakukan aktivasi terhadap kondisi kemarau yang panjang ini, maka ini juga masalah mengenai wafserin tadi atau hujan ribuan, yang dimana seakan-akan sudah masuk musim hujan, tetapi ternyata pada beberapa minggu kedepannya ternyata itu masih terjadi musim kemarau. Ini berkaitan kondisi iklim juga berpengaruh pada kondisi hama, karena kondisi dua inilah yang saya rasa mempengaruhi kondisi dari pertanian. Tentunya tentang kondisi serangan hama ini sendiri. Ini beberapa penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan iklim sudah mempengaruhi terjadinya hama dan penyakit. Dan bagaimana strategi adaptasi? Dan saya rasa ini adalah yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk saat ini maupun mendatang. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan varietas unggul. Ini perlu peran dari lembaga penelitian, sehingga depannya dalam melakukan penelitian si iklim di masa mendatang, karena adanya perubahan iklim, cekaman-cekaman kekeringan, cekaman panas dan sebagainya, itu perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan varietas unggul. Yang kedua, menyesuaikan waktu tanam serang musim, sehingga pemanfaatan informasi perakiran cuaca dan musim menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penanaman pada musim kering dengan yang sesuai. Yang ketiga, yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui penggunaan bahan kimia maupun organik, termasuk juga bagaimana sanitasi lingkungan perlu diperhatikan. Dan yang paling penting, melihat bagaimana tadi dampak perubahan iklim itu pada curah hujan yang mengalami pergeseran maupun pengurangan, itu adalah bagaimana pengembangan teknologi irigasi itu menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan. Upaya penghematan penggunaan air dapat dilakukan melalui perbaikan saluran irigasi, penjadwalan irigasi yang tepat, pengembangan varietas dan kebutuhan air, irigasi, perbaikan si tanah. Beberapa teknologi irigasi adalah irigasi tetes, irigasi curah, dan termasuk juga adalah water harvesting. Terkait dengan hal ini, nanti secara lengkap akan dijelaskan oleh Prof. Surya Taringgan, sehingga saya tidak akan secara detail menjelaskan bagaimana pengembangan teknologi irigasi ini bisa dimanfaatkan. Karena ini menjadi salah satu penting dalam langkah adaptasi, karena kita menghadapi kondisi iklim yang berubah, terutama karena pola curah hujan dan kondisi curah hujannya yang semakin kurang gitu ya. Ini contoh sedikit saja bagaimana penerapan irigasi tetes dan pump gitu ya dalam rangka untuk adaptasi. Tetapi selain itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa penting dalam rangka untuk memaksimalkan pertama adalah bagaimana si perakiran iklim dan musim. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Ewindo gitu ya, melalui aplikasi Ewindo itu sangat baik, sehingga itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka untuk mengetahui bagaimana kondisi perakiran cuaca, iklim atau musim kedepannya, sehingga kita bisa melakukan strategi penanaman sistem asuransi. Ini juga menjadi penting saya rasa, karena ini terkait dengan teknologi-teknologi
bisa dimanfaatkan itu. Itu tiga. Mengenapkan kita. Gitu ya. Pak Syamsu, mohon maaf, waktunya sudah habis, Pak. Karena petani itu kadang tidak mau melakukan apa namanya teknologi yang baru gitu, karena mereka tidak mau melakukan shifting terhadap apa yang mereka lakukan. Ini bisa membantu bagaimana mereka bisa melakukan teknologi. Pak Syamsu, mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait dengan pertanyaan bisa disampaikan setelahnya. Terima kasih, mohon maaf waktunya agak lebih panjang karena memang sedikit banyak selain itu. Suaranya kak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, Nerek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ya Tuhan. Terima kasih banyak Pak Syamsu atas pemaparannya yang sangat menarik. Kemudian sebelum kita ke pemateri kedua, kita mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi absen dari link yang sudah disediakan panitia serta memasang virtual background selama kegiatan berlangsung. Dan apabila rekan-rekan ada pertanyaan, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau komentar di Facebook. Nanti kita akan memilih pertanyaan untuk kita sampaikan kepada narasumber. Dan kita langsung ke pemateri kedua, di mana pemateri berikutnya adalah Profesor Surya Dharma Tarigan. Profesor Surya Dharma Tarigan merupakan dosen IPB yang telah menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Bonn, Jerman. Beliau aktif mengajar program pascasarjana dan pernah menjadi kepala program studi daerah aliran sungai pada tahun 2011 hingga tahun 2020. Saat ini, selain menjadi dosen, beliau juga merupakan ahli irigasi dan pemupukan atau vertigasi dalam tim IPB Smart Farming Perkebunan Tebu di PT Perkebunan Nusantara 10, serta merupakan ahli irigasi dalam Sipindo Enterprise. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Manajemen air dan teknik irigasi sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim pada sektor hortikultura. Kepada Profesor Surya Dharma Tarigan, dipersilakan Prof, waktunya 25 menit. Terima kasih. Terima kasih, Mas Arga. Saya share screen ya. Silakan, Prof. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Windrock, Ewindo, Yayasan Bina Tani Sejahtera, Pak Afrijal, Pak Edwin, Pak Anmol, Bu Susan. Terima kasih sudah mengundang untuk bergabung dalam webinar ini. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Juga terima kasih Pak Syamsu sudah tadi mulai sesi ini dengan iklim dan terkait dengan apa yang akan kita diskusikan berikut ini. Jadi kita mencoba dari aspek global, nasional tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Syamsu, mencoba melihat lebih ke aspek mikro, ya, ke lahan pertanian, yaitu beberapa alternatif atau kombinasi alternatif adaptasi perubahan iklim dari sisi teknik irigasi. Ini kira-kira outline yang akan dipresentasikan. Sebentar kita melihat pendahuluan ya secara umum mengenai sumber daya air, hortikultur dan irigasi, kemudian berikutnya berbagai opsi alternatif untuk adaptasi perubahan iklim dan irigasi di sektor hortikultur.
Ini peta yang dikeluarkan oleh PU sebenarnya 10 tahun lalu. Kalau kita lihat, ini peta neraca air sebenarnya di seluruh Indonesia ya. Jadi neraca air itu adalah rasio supply dan demand. Jadi ini sebenarnya peta tahun 2011. Sekarang kita sudah tahun 2021, sudah 10 tahun. Sebenarnya di Pulau Jawa itu sendiri, rasio supply demand itu sudah berwarna merah, menunjukkan sebenarnya dalam berbagai kesempatan bahkan lebih sering demand sudah lebih dari supply. Ini didasarkan sebenarnya pada debit andalan 80%, karena PU biasanya menghitung ketersediaan air irigasi dari debit-debit sungai yang ada dengan metodologi debit andalan. Tapi intinya di sini kalau kita lihat 10 tahun lalu dan mungkin juga sampai sekarang semakin banyak daerah di mana demand sudah lebih tinggi dari supply. Tanpa perubahan iklim sekalipun sebenarnya di beberapa lokasi ini daya dukung terhadap sumber air sudah mulai kelihatan mengalami kekritisan, apalagi ditambah dengan perubahan iklim, jadi kekritisannya semakin tinggi, seperti itu. Baik, kemudian ini kami pinjam data Ewindo beberapa tahun lalu ya, menggambarkan titik-titik petani hortikultur. Ini mungkin bukan keseluruhannya, tapi di sini kita lihat menggambarkan kira-kira secara geografis ya letak usaha-usaha hortikultur ini, khusus tapi di Jawa Timur, ada juga di Jawa Barat sampai di Lampung sana. Kalau kita lihat seperti di Lumajang, Jember ya, Banyuwangi, banyak usaha hortikultur ada di dataran rendah. Kalau kita lihat ini sebenarnya peta ketinggian ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini secara visual ada dataran tinggi, bukit-bukit ini yang letaknya, yang teksturnya agak kasar, kemudian yang agak halus dataran rendah. Di Malang ya ada di dataran rendah, kemudian ada yang juga mengarah ke gunung ya, seperti itu ya. Nah, lokasi hortikultur di Pulau Jawa ya, umumnya juga atau sebagian ya, itu lahannya itu sharing dengan penanaman padi. Jadi pas musim penghujan ditanam padi, kemudian peralihan dan musim kemarau ditanam hortikultur atau palawija. Dan umumnya karena ini sharing dengan tanaman padi, umumnya tanaman padi dari dulu kan sudah ada struktur irigasi ya, mungkin sudah dibangun sejak zaman Belanda barangkali ya. Dan juga sumber daya air di sini karena dia di dataran rendah ya, ada aliran dari hulu, gunung, dan umumnya air relatif cukup di dataran rendah. Ini mungkin 2 tahun lalu kita mencoba mengunjungi lapang di daerah Jember ya, banyak petani yang mempunyai sumur-sumur seperti ini ya. Sumur seperti ini dan kita lihat airnya dangkal ya. Jadi ini karena memang dataran rendah dan juga dekat dengan saluran-saluran irigasi, otomatis air bisa meresap dan petani biasanya pada musim kemarau dapat menggunakan air di sini, apakah dengan memompa dan lain sebagainya. Beda halnya dengan dataran tinggi. Di dataran tinggi kita lihat sumber daya air itu tidak sebanyak yang ada di dataran rendah. Jadi umumnya tanda hujan ya, dan petani juga ini sudah sebenarnya melakukan adaptasi membuat tandon-tandon air. Saya kira ini hampir di seluruh Indonesia ini sudah umum, bahkan di luar negeri juga tandon air atau disebut small farm reservoir itu sangat
merupakan adaptasi yang paling umum dilakukan. Oke. Nah, dari penjelasan Pak Samsu tadi sebenarnya ada ya secara umum di kita itu ada musim hujan, musim kemarau ya kita sudah tahu ya. Di beberapa tempat ada tiga tipe tadi ya, monsun, kemudian ada dua tipe lagi. Tapi umumnya begini, kita memberikan air irigasi khususnya itu pada musim kemarau, pada musim penghujan ya lihat misalnya Februari, Januari, Desember ya. Itu kita tidak terpikir mengenai irigasi karena bahkan hujannya kebanyakan bahkan banjir tadi disebutnya. Sehingga sebenarnya aspek kritis irigasi itu ada pada musim kemarau dan juga tidak sepanjang musim kemarau karena musim kemarau pun ada juga hujan kadang-kadang ya. Iklim itu sesuatu yang sangat random sebenarnya walaupun bisa dikalkulasi secara statistik. Nah, jadi kapan irigasi diperlukan itu menjadi pertanyaan penting. Ini salah satu sebenarnya teknik adaptasi yang penting. Kalau kita mengetahui kapan datangnya yang kita sebut dengan hari tanpa hujan, ya, berturut-turut. Jadi hari tanpa hujan berturut-turut, atau dry consecutive days, atau dry spell kita temukan di literatur. Nah, itu sebenarnya titik kritis di mana kita harus tahu ya hari tanpa hujan berturut-turut. Nah, sebenarnya BMG menyediakan data hari peta hari tanpa hujan ini misalnya saya ambil sebenarnya dari BMG untuk bulan Februari April ini peta hari tanpa hujan di Jawa Timur. Misalnya warna kuning ini menunjukkan misalnya ini di mana ya di sekitar Jember misalnya ini ada banyak warna kuning nih dan hijau. Warna kuning ini pada legendanya menunjukkan itu hari tanpa hujan sekitar 10 hari. Kalau yang hijau sih masih 5 atau 6 hari. Nah, kalau sudah 10 hari tanpa hujan, nah tentunya ini sudah ada alarm sebenarnya ya, bagi petani hortikultur khususnya ya. Bayangkan 10 hari tanpa hujan ini sudah mulai kita harus siap-siap. Nah, jadi sebenarnya bagaimana mengetahui kejadian hari tanpa hujan? Itu titik kritis sebenarnya salah satu faktor adaptasi. Ini untuk bulan Februari April, kemudian dari website yang sama. Ini April Juni ya, Juni lalu kita lihat Jember yang tadi masih kuning dan hijau ini sudah berubah jadi sedikit lebih memerah gitu ya. Jadi ada daerah misalnya Jember, Malang itu hari tanpa hujannya sekitar 20 hari ya. Saya yakin di antara peserta webinar itu ada Bapak Ibu berasal dari daerah ini mungkin bisa melihat apakah peta ini akurat. Tapi saya kira akurat karena itu didasarkan kepada stasiun-stasiun curah hujan yang ada di lapangan. Ini bukan prediksi, ini berdasarkan data historis ya. Karena bukan prediksi, ini sebenarnya tidak real time. Jadi kalau kita lihat ini yang sudah terjadi. Nah, titik kritisnya bagaimana melihat ke depan kan itu, bagaimana memprediksi ke depan. Nah, nanti itu yang akan kita coba lihat apakah ada teknologi untuk melihat ke depan ya. Jadi saya kira di sektor hortikultur ini, bagaimana kita bisa mengantisipasi hari tanpa hujan atau dry spell tadi, beberapa hari ke depan, seminggu ke depan atau dua minggu, disitulah titik kritisnya. Kita tidak perlu tahu betul ya, misalnya ini Juni, apa yang terjadi kemudian 3 bulan, 4 bulan, ya penting juga untuk memutuskan apa yang kita tanam sekarang. Tapi saya kira kalau sudah ada tanaman di lapang, itu hitungannya itu mingguan gitu ya untuk mengantisipasi. Karena kalau misalnya hari tanpa hujannya panjang itu kalaupun panen tidak gagal produksi bisa turun tergantung fase tanaman di mana hari tanpa hujannya terjadi. Nah, ini ada teknologi sebenarnya yang mengatasi sedikit saja sebenarnya keadaan yang tidak real time tadi ya. Ini
kondisi kadar air ya. Ini saya coba ambil dari website SMAP ya. Jadi ini sebuah website yang mengukur kadar air setiap hari ya di seluruh dunia, soil moisture active passive sensor namanya SMAP. Sekarang masih gratis, mungkin dalam beberapa saat ke depan juga mungkin sudah berbayar ya. Sekarang masih gratis. Ini saya coba cek 5 Agustus lalu ini kadar air, persen volume, Bapak Ibu bisa lihat legendanya di sebelah kiri, kalau yang coklat ini 15% kadar air. Ini misalnya di Kediri ya. Kemudian tadi pagi ya sebelum mulai seminar ini saya juga coba lihat 12 Agustus yang lalu. Ini daerah yang merah ini semakin berkembang. Walaupun lebih up to date prediksi dibandingkan dengan data yang tadi historis dari BMKI, juga sebenarnya tidak real time sekali. Jadi kita bisa lihat beberapa hari kemarin, dua hari lalu bisa ya. Tapi besok apa yang terjadi juga kita nggak bisa ketahui dari data ini, kecuali kita bisa melihat tren seperti ini. 5 Agustus di daerah Jawa Timur, di Kediri misalnya, Lumajang sudah mulai kadar air rendah ini, hampir sebenarnya titik layu permanen itu kalau yang sudah merah ini ya, dan berturut-turut bertambah besar. Nah, kalau ini saya kira dengan logika sederhana kita sudah harus hati-hati gitu ya, menyiapkan air itu tadi ya. Kalau di dataran rendah untung ada sumur, dataran tinggi kita sudah harus mengisi tandon air untuk siap-siap gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat empat area untuk adaptasi ini ya, yang betul-betul real bisa kita lakukan ya. Pertama, ini saya kira kita perlu bantuan teknologi. Saya sempat tadi baca chat ya sebelum presentasi ini, juga banyak pertanyaannya bagaimana kita mengetahui kondisi iklim ke depan itu. Nah, tentunya ada teknologi barangkali yang saat ini ya, yang mungkin kita lihat. Kemudian nanti ada adaptasi on farm di lahan petani, ini saya kira sebagian besar kita sudah tahu ada off farm ya. Kemudian juga distribusi air dengan irigasi mikro, tetes. Nah, coba kita nanti lihat selanjutnya. Ini secara grafis ya, ini saya gambar adaptasi tadi misalnya. Pertama itu hari, mendeteksi dini hari tanpa hujan berturut-turut ke depan. Bagaimana caranya? Nah, itu saya kira sesuatu yang penting dan teknologi harus kesini saya kira ya, untuk mengurangi resiko. Kemudian 2A, 2B, 2C ini di lahan petani, on farm ya, embung, kemudian pola tanam, kemudian kesehatan tanah ya, ini yang sering juga kita lupakan, itu sangat terkait dengan air. Dan kemudian juga perlu teknologi sederhana bagaimana lifting up air dari embung ya, ada embung kemudian harus dinaikkan juga supaya ada tekanannya, supaya bisa memberikan tekanan untuk drip irigasi ataupun sprinkler misalnya. Kemudian ada satu lagi yang penting juga sering kita lupakan, bagaimana menangkap air di hulu ya, konservasi air. Saya kira seperti itu. Saya percepat sedikit. Nah, titik kritis irigasi kembali. Kapan kita harus sangat hati-hati gitu ya. Ini kami lakukan survei di salah satu petani Ewindo. Mudah-mudahan dia juga ada di sini, tidak tahu. Ini sudah agak lama, 2 tahun lalu. Ini tekstur lahannya itu clay loam ya. Ya agak sedikit berpasir, berliat. Kalau kita lihat ini kapasitas lapangnya itu kecil sekali, 30%. Kemudian titik layu permanen 21%. Kemudian air tersedia hanya 9%, kecil sekali. Mungkin karena kekurangan bahan organik atau bagaimana ini, tanah atau teksturnya mungkin sebenarnya berpasir. Nah, kita amati ini hari tanpa hujan tadi berturut-turut. Jadi kita amati 15 hari tanpa hujan. Hujan di sini ya, kebetulan hujan hari pertama, kapasitas lapang ya penuh. Kemudian kita amati ada sedikit hujan gerimis naik turun dia, tapi trennya itu sebenarnya menurun terus sampai nanti hari ke-11 itu titik layu permanen. Bapak Ibu mungkin ini istilah ilmiah, titik layu permanen itu kondisi di mana tanaman itu kalau layu sudah nggak balik lagi ke bentuk aslinya gitu ya.
Dan ya bisa dikatakan kalau tadi dia di fase reproduktif mungkin aman tapi produksi berkurang, tapi kalau di fase vegetatif di sini mungkin dia akan gagal panen. Nah, sebelum mencapai titik layu permanen kita harus beri air irigasi paling tidak ya 40% sebelum mencapai titik layu permanen. Di sinilah titik kritisnya. Ini harus kita tahu ya. Jadi ini hari tanpa hujan, kemudian tidak ada hujan, di sini kadar air menurun terus ya. Nah, jadi adaptasi pertama itu deteksi dini titik kritis air itu tadi, ataupun ini diperlukan dua informasi penting, prediksi jumlah hari tanpa hujan ke depan. Karena kalau misalnya hari tanpa hujan lebih besar 5, 6 itu sudah harus hati-hati, jangan-jangan berlanjut sampai 10 hari, 2 minggu. Dan kemudian kita perlu tahu ya, jadi untuk deteksi dini perlu tahu konsumsi air tanaman. Ya ini kami turunkan tabel sebenarnya hasil observasi di Jawa Tengah, Jawa Timur dulu kerjasama dengan Ewindo, Yayasan Bina Tani Sejahtera. Jadi kalau kita lihat ini tanah bertekstur liat dan berpasir, memang di berpasir itu kira-kira setiap hari dia akan mengambil air dari tanah itu, tanaman ya, termasuk tanaman, kemudian evaporasi 6 mm per hari. Gitu. Jadi semakin berpasir dia, semakin banyak airnya akan hilang, semakin banyak yang dibutuhkan. Juga fase pertanaman. Fase pertanaman misalnya di sini kalau kita lihat reproduktif, fase produktif itu dia relatif akan tinggi pada semua jenis. Jadi kita harus tahu. Nah, masalahnya kan begini ya, kebanyakan petani kita hortikultur juga mungkin tidak ya, mungkin punya ilmu tapi juga tidak punya waktu untuk menghitung-hitung ini tadi ya, prediksi bagaimana, kemudian jumlah air yang dikonsumsi tanaman saya berapa, jadi sehingga saya bisa tahu titik kritis ini kan, untuk kapan titik kritis itu agak susah bagi petani seorang diri gitu ya. Sehingga sebenarnya mengembangkan ini kerjasama dengan Ewindo, Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan juga tadi ICO ya, mengembangkan aplikasi Cipindo apps, yang di sini ada beberapa aplikasi prediksi hara. Sebenarnya ini sudah lama ya. Irigasi ini kita masih uji coba terus, mungkin sekarang dalam versi beta ya, belum dilepas kelihatannya, tapi di sinilah sebenarnya nanti membantu ya, karena kita nggak mungkin mengharapkan petani atau praktisi di bidang hortikultur menghitung sendiri HTH-nya, kemudian menghitung sendiri titik kritis airnya, permanent wilting point, nggak mungkin, nggak realistis. Jadi perlu bantuan teknologi. Dan saya kira ini mungkin ya, didukung oleh teknologi informasi yang ada, didukung oleh data iklim yang banyak sumbernya dan semakin akurat. Jadi ini tidak hanya data iklim, ini harus dipadukan dengan karakteristik irigasi gitu ya, karakteristik lokasi. Ini sedang dikembangkan. Jadi tapi ini mungkin saat ini mungkin kita versinya masih belum canggih, tapi ini kalau dikembangkan terus dengan berkembangnya teknologi, saya kira suatu saat kita bisa mengantisipasi hari tanpa hujan, titik kritis irigasi tadi lebih akurat itu biasanya. Oke, ini sebagai contoh output ya yang sudah kita dapatkan, tapi dalam versi yang belum dipublish ya, karena ini tentunya harus akurat. Kalau tidak akurat nanti petani tidak mempercaya ya. Jadi misalnya warna merah ini bisa kita lihat warna merah. Oke, ini dua hari lagi ini sudah kritis gitu. Kalau dia misalnya hijau, oke, 10 hari yang hijau-hijau ini nggak usah dilihat dulu. Itu 10 hari, 11 hari lagi juga nggak dikasih air irigasi, nggak apa-apa. Tapi yang merah-merah begini kita harus tahu, dan mungkin petani di sini kalau dia lihat di apps-nya, oh ini daerah saya merah nih, harus saya siap-siap gitu. Itu bisa ya, itulah sebenarnya satu teknologi. Jadi saya kira itu teknologi yang menurut saya penting sekali, dan ini di berbagai pihak sedang dikembangkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, adaptasi on farm atau di lahan, ini sebenarnya saya kira kita sudah
sering mendengar bahkan sudah melakukan ya, on farm itu di lahan, dan ini bisa dilakukan sendiri oleh petani dengan embung. Saya kira generik suatu yang perlu dilakukan. Mohon maaf Prof Surya, waktunya ya. 5 menit lagi Prof. Oke, saya percepat. Jadi on farm ini embung saya kira sudah ya. Kemudian di lahan juga meningkatkan kapasitas menahan air melalui bahan organik, pengaturan pola tanam. Oke. Embung sudah tahu kita itu adalah untuk menampung kelebihan air hujan ya. Di musim hujan atau transisi ataupun di kemarau juga ada kadang-kadang hujan, jadi bisa ditampung di situ dan kemudian nanti di angkat ke tangki menggunakan berbagai jenis pompa yang tersedia, bisa solar water pump seperti nanti juga akan dijelaskan ya. Tapi di sini kita harus mencari teknologi yang murah juga ya, karena ini dilakukan di lahan petani. Ini kami melakukan penelitian di daerah Sukabumi, sebenarnya bagaimana efektivitas embung itu untuk irigasi hortikultur. Ya kira-kira kalau dia 4x4 mm, sedalam 2 meter, mampu mengairi 100 meter persegi selama musim kemarau. Memang ini jadinya harus komoditi yang juga komersial gitu ya. Walaupun dia teknologinya embung, tetap saja. Oke, kalau Bapak Ibu misalnya ingin melihat hasil percobaan kami dulu, sebenarnya kami publikasikan misalnya bagaimana menetapkan dimensi embung di suatu daerah, itu ada rumusnya. Ini saya teruskan saja. Nah, itu tadi adaptasi di lahan. Adaptasi di lahan tipe kedua yang sering kita lakukan, ini adalah sebenarnya meningkatkan kapasitas menahan air tanah. Di literatur itu water holding capacity, itu penting sekali. Nah, kalau kita lihat tadi lahannya Pak Bukhari ini, water holding capacity-nya kecil sekali ya. Mungkin karena tanahnya tidak banyak bahan organik. Bahan organik penting. Nah, ini sekedar peran bahan organik secara ilustrasi ya, bagaimana pentingnya, sama pentingnya dengan embung ya. Ini di level mikro kalau kita lihat. Ini di dalam kalau kita lihat, kalau bahan organik miskin, air itu tidak ada yang menangkap, masuk turun hujan lepas gitu ya. Tapi kalau ada bahan organik itu muatannya bermuatan ya, dan air itu juga diciptakan Tuhan untungnya bermuatan. Jadi ya, ini suatu mukjizat ya, air itu mempunyai sudut 104 derajat. Kalau dia tadi lurus, wah kita gawat, kita mempunyai air yang tidak bermuatan. Untungnya ini dibelokkan gitu ya, serempak raja, sehingga di sini ada muatan negatif, sehingga dia bisa nempel di bahan organik atau liat. Nah, sehingga peran bahan organik atau liat di dalam tanah itu sangat penting menangkap, bergandengan dengan kutub negatif. Ya, kutub negatif itu muncul karena lengannya membentuk 104 derajat itu. Nah, ini sekedar penelitian. Peningkatan 1% bahan organik di lahan itu di penelitian di luar ya, tapi saya kira juga relevan di kita. Jadi kalau kita meningkatkan 1% bahan organik di lahan kita, ya kita memberikan kompos, humus dengan rajin pada luasan 4.000 meter persegi misalnya, kita bisa menangkap 90.000 liter air. Ini luar biasa, 18 truk tangki air ya. Ini sama dengan kapasitas 3 embung ukuran 16 meter persegi tadi. Jadi ini kadang-kadang kita lupa. Jadi salah satu adaptasi yang penting di lahan ini juga menjaga kesehatan tanah, meningkatkan kadar bahan organik. Kita harus rajin. Kadar bahan organik itu mirip dengan imunitas kita saat ini ya, vitamin saya kira ya, yang sering kita lupakan kalau segala sesuatu beres, tapi begitu ada sedikit stres gitu ya, air dalam hal ini tentunya tanah kita tidak resilience. Nah, itu saya kira penting kita perhatikan. Oke, adaptasi dengan pola tanam saya kira ini kita sudah tahu semua. Misalnya ya dulu cabai ditanam Januari Februari misalnya, supaya nanti masuk musim kering dia sudah kuat ya, fase reproduktif. Tapi kemudian pemerintah berapa saat lalu karena banjir produksi cabai pada bulan tertentu dianjurkan menanam Juli Oktober, tentunya ini harus disertai dengan
adaptasi tadi ya. Kalau tidak, dia tidak akan survive ya fase vegetatif di sini. Oke, ini tidak banyak lagi Mas Garga. Ini adaptasi ketiga off farm ya. Ini kami juga ini titik-titik merah ini petani-petani Ewindo dulu kami coba petakan dengan GIS ya. Sebenarnya di sini ada yang disebut dengan pola-pola aliran air ini yang biru-biru ini ya di setiap daerah. Walaupun saat ini sebenarnya tidak ada airnya, tapi itu menandakan bahwa itu berpotensi ada airnya jika dilakukan konservasi di hulu ya. Ini contoh yang real ya, itu bukan hanya teoritis dari textbook ya. Ini di daerah dekat Bogor ini, daerah Megamendung, ada kelompok tani yang disebut hutan organik yang mencoba merehabilitasi lahan seperti ini ya, yang gundul gitu, tidak ada mata air sama sekali di sini ya, tahun 2000-an ya. Kemudian 4 tahun kemudian setelah ditanami pohon-pohon, munculan tata air ya, bermunculan. Saya kira ini bisa diterapkan juga di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Itu real, mata air muncul, hidup kembali. Hanya setelah 4 tahun ditanami pohon-pohon. Dan kemudian malah bisa mengangkat air ya. Ini mereka menggunakan pompa hidram, mengangkat air 12 meter ke atas ke bukit, yang kemudian digunakan untuk tanaman hortikultur yang sangat produktif ya. Oke, kemudian ini terakhir ya, adaptasi. Mohon maaf, waktunya habis, Prof. Ya, ya. Ini adaptasi distribusi air dengan irigasi mikro juga saya tidak berpanjang lebar. Mungkin nanti Pak Edwin juga akan melengkapi ini. Terakhir ini kesimpulan ya. Jadi tadi ada adaptasi dari sisi teknologi, prediksi hari tanpa hujan, titik kritis. Ini sesuatu yang sedang dikembangkan dan akan semakin bagus, semakin bagus. Ini tentunya peran tidak hanya petani, di level petani, saya kira ini teknologi sebagai user, ya ada bantuan saya kira private sector, pemerintah, untuk opsi pertama, kemudian opsi daerah tangkapan ini juga petani sendiri tidak mungkin karena itu meliputi daerah tangkapan, mungkin perlu Pemda, petani ya, di on farm yang saya kira tadi petani bisa melakukan ya. Kemudian juga untuk lifting air ini perlu teknologi sederhana yang murah yang bisa diterapkan petani. Dan itu harus kombinasi semua itu, tidak hanya satu-satu saja. Saya kira sudah selesai dan juga waktunya sudah habis. Saya cukupkan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Profesor Surya Dharma Tarigan atas pemaparan yang sangat menarik. Dan saat ini kita sudah memiliki banyak pertanyaan untuk Pak Samsu dan Prof. Surya. Dan untuk teknisnya, mungkin saya akan membacakan pertanyaan kemudian langsung dijawab oleh pemateri. Dan saya sudah pilih masing-masing dua pertanyaan untuk dua pemateri di sesi pertama ini. Dan pertanyaan pertama saya tunjukkan kepada Pak Syamsu. Ini pertanyaan dari Pak Asep Subandi, Pak Syamsu. Pertanyaannya adalah, apakah ada pola terjadinya El Nino dan La Nina bisa diprediksi berulang setiap berapa tahun? Jadi pertanyaannya, apakah ada pola terjadinya El Nino atau La Nina, Pak Syamsu, dan apakah itu bisa berulang setiap tahunnya? Mohon dijawab, Pak Syamsu. Ya. Memang kalau kita berbicara El Nino dan La Nina, pada umumnya memang mereka ada polanya. Dahulu El Nino dan La Nina itu terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali, sehingga berbedanya adalah ketika terjadi El Nino gitu ya, dalam waktu 2-7 tahun sekali itu akan terjadi La Nina. Tetapi periode kejadiannya itu saat ini sudah berubah. Bisa terjadinya itu setiap tahun sekali, seperti kejadian pada tahun 2020 hingga 2021 gitu ya. Itu semakin cepat perubahan pola kejadian El Nino dan La Nina-nya. Kalau tahun 2020 itu adalah kondisi La Nina gitu ya. Nah, tahun 2021 ini kan depresi kejadian adalah El Nino, sehingga
perubahan pola itulah yang semakin cepat terjadi dengan adanya perubahan iklim itu. Nah, memang pola kejadian El Nino dan La Nina ini bisa diprediksi itu melalui beberapa pendekatan, terutama adalah kondisi suhu muka air laut di beberapa wilayah, terutama di wilayah Samudra Pasifik gitu ya. Itu banyak sekali prediksi-prediksi yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan kapan waktu kejadian El Nino dan dan saya rasa di BMKG sendiri itu juga melakukan, dan di beberapa lembaga riset internasional juga melakukan. Kami juga memiliki salah satu website gitu ya, nanti kalau misalkan bisa dimanfaatkan, itu juga ada informasi mengenai kapan terjadi El Nino dan La Nina. Gitu. Mungkin itu penjelasan singkatnya. Nanti saya akan beberapa balas juga di kolom chat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsu. Ya, memang ada beberapa pertanyaan dari peserta hadirin untuk Pak Syamsu, jadi saya pilih aja karena sesi diskusi kita hanya 30 menit. Dan untuk pertanyaan berikutnya, saya ke Prof. Surya dulu. Jadi untuk Prof. Surya, ada beberapa pertanyaan juga, Prof. Jadi saya pilih ini pertanyaan dari Saudara Yosafat Doni. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan hari tidak hujan sepanjang tahunnya? Apakah ada ketentuannya? Dan apakah ada hari tanpa hujan pada saat musim hujan? Begitu, Prof. Terima kasih, Pak Yosafat Doni. Ya. Jadi, umumnya ya, jadi kalau kita berbicara mengenai iklim, saya kira tadi Pak Sambil juga, ini banyak sering terkait peluang ya. 100% akurat itu jarang sekali ya. Misalnya kita prediksi kapan datangnya hari tanpa hujan, persis itu jarang, tapi peluang, kita berbicara peluang, oke, paling tidak 80% kita bisa memprediksi, sehingga 20% kita gagal masih bisa ditoleransi, seperti itu. Nah, untuk memprediksi hari tanpa hujan itu saya kira dengan teknologi itu tadi ya, jadi menggunakan kombinasi, misalnya kita mulai sekarang, misalnya apakah akan terjadi hari tanpa hujan ke depan. Kita lihat data, bisa gunakan data kadar air yang disediakan berbagai platform ya hari ini. Kemudian dikombinasikan dengan teknologi prediksi iklim harian ke depan, saya kira itu sudah banyak juga yang akurat ya, sudah mulai akurat dengan ketelitian, walaupun tidak 100% ya. Namanya hujan itu ada di tangan Tuhan ya, kita tidak tahu kapan dia turunkan, tapi juga Tuhan itu memberikan pola ya yang bisa kita pelajari ya. Dia tidak biarkan kita juga guessing-guessing tanpa hasil gitu ya. Dengan teknologi yang sekarang kita bisa prediksi mungkin 80% akurat gitu. Hari tanpa hujan berapa hari ke depan. Tentunya kalau kita ngitung pakai kalkulator itu susah. Makanya ada apps itu tadi ya. Apps itu tadi seperti Sipindo itu sudah masuk di situ kondisi air saat ini, kadar air, bagaimana hujan ke depan. Masukkan di dalam sehingga kemungkinan akurasinya itu lebih tinggi hanya dengan cara seperti itu. Jadi memang itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Itu saya kira Mas Harga ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban pertanyaannya Prof. Surya. Dan saya pilih satu pertanyaan lagi untuk Prof. Surya lagi, Prof. Ini dari Pak Doni dari BPP Wonoasih. Pertanyaannya adalah, semakin banyaknya kepemilikan sumur bor di lahan pertanian dalam mempersiapkan musim kemarau juga akan mengurangi debit air tanah. Adakah cara atau solusi yang tepat agar debit air tanah tidak berkurang? Ini sangat dirasakan ketika para petani sama-sama menghidupkan mesin pompanya. Iya. Gitu. Nah, saya kira ini yang terjadi sering kalau kita dengar di media itu di India ya, mereka sangat intensif menggunakan irigasi air bawah tanah ya. Di sana juga, di sana lebih kering dari kita, sumber daya air di sana lebih sedikit, dan mereka menggunakan sangat intensif air bawah tanah. Memang itu juga salah satu masalah ya, tanah bisa turun, sumur-sumur kering. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin mengurangi peluang itu terjadi. Pertama itu tadi, kita tidak bisa melepaskan dari sistem air yang juga harus disuplai dari daerah catchment-nya ya. Itu
sebisa mungkin daerah-daerah yang tidak ditanami itu ditanami agroforestry, ya. Itu pohon-pohon itu sangat penting sekali menangkap air, menahan air, dan memasukkan ke dalam tanah sehingga bisa mengisi air tanah kita. Yang kedua, menggunakan air seefisien mungkin, ya. Water saving irrigation itu, hanya itu yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu banyak. Jadi water saving irrigation itu drip irrigation yang efisien gitu, ya. Kemudian sprinkler, memakai mulsa, karena ini perubahan iklim ini meningkatkan suhu, suhu akan meningkatkan evapotranspirasi. Nah, semakin banyak lagi air kita hilang nanti ke depan ini. Nah, saya kira mungkin seperti itu, Mas Arga. Baik, terima kasih banyak Prof. Surya atas jawabannya. Kemudian saya kembali ke Pak Syamsu dulu. Ada pertanyaan dari Saudari Nada Sylvia. Pertanyaan untuk Pak Syamsu adalah, adaptasi perubahan iklim manakah yang paling sesuai dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dalam hal ini petani, yang ada di Indonesia? Khususnya komoditas cabai yang sangat terasa dampak negatifnya jika curah hujan sedang tidak menentu. Mohon dijawab, Pak Syamsu. Memang soal adaptasi itu banyak sekali yang pilihannya. Tapi memang dalam jangka waktu yang paling dekat, salah satu yang bisa dilakukan adalah seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Surya tadi bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan penggunaan air itu seefisien mungkin. Karena itu yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu dekat. Karena kalau kita berkaitan dengan perubahan iklim kan memang banyak strategi yang bisa dilakukan. Seperti tadi adalah contohnya varietas unggul. Tapi varietas unggul kan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat gitu ya. Sehingga kita perlu mengambil beberapa opsi yang bisa dilakukan dalam waktu atau mohon maaf suaranya putus-putus Pak. Oke. Sudah dengar? Halo. Halo, ya Pak Syamsu, maaf suaranya putus-putus Pak Syamsu. Bisa jelas. Sekarang ya. Jelas. Ya, ya, lebih jelas. Okay. Ya tadi sekilas saya coba jelaskan bahwa dalam jangka pendek itu memang strategi irigasi itu menjadi penting, tetapi juga tidak melupakan bagaimana pemenuhan input untuk tanaman itu juga diperhatikan, karena kalau kita hanya mempentingkan ketersediaan air saja, secara saya tidak akan namanya batu ya, input seperti sehingga pemenuhan akan adanya batas tanaman yang tahan terhadap cekaman air, tahan terhadap cekaman hujan gitu ya, itu perlu juga dikembangkan. Makanya lembaga-lembaga riset seperti EWS gitu ya, itu juga menjadi penting dalam rangka untuk pemenuhan varietas-varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi-kondisi itu. Nah, terkait dengan tanaman cabai, saya rasa tadi ada beberapa penelitian yang kita lakukan juga bahwa dalam proses penanaman itu kita perlu melihat bagaimana kondisi tanaman atau musim dalam beberapa waktu ke depan. Kan tanaman cabai itu kan kurang lebih sekitar 4-6 bulanan ya, kalau tidak salah. Sehingga dalam jangka waktu periode itu, kita bisa melihat apakah prediksi musimnya akan baik untuk tanaman cabai atau tidak. Memang tidak mudah dilakukan oleh petani sendiri gitu ya. Tapi saya rasa strategi adaptasi ini perlu dilakukan dalam suatu kelompok tani yang cukup besar, sehingga itu bisa dilakukan serta merta oleh satu bidang lahan yang memiliki lahan untuk pertanian cabai itu. Mungkin itu secara singkatnya, karena memang strategi adaptasi ini cukup banyak sekali. Tadi dari sisi
obligasi itu juga sudah cukup banyak, tapi dari sisi yang lain juga perlu diperhatikan. Mungkin itu singkatnya. Baik. Nanti saya coba jelaskan di beberapa komentar juga. Karena saya lihat cukup banyak pertanyaan terkait dengan kondisi iklim ini di kolom chat. Nanti saya coba jelaskan secara mendetailnya di bagian kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsu atas jawaban dari pertanyaan saudari Nada. Ya, kita masih ada sedikit waktu untuk sesi diskusi. Jadi saya akan mengambil masing-masing satu pertanyaan untuk pemateri. Saya ambil untuk Pak Syamsu lagi satu pertanyaan, Pak, dari saudara Julvan Erianto. Pertanyaannya adalah, sampai seakurat mana data perubahan iklim atau musim yang tadi Pak Syamsu tampilkan bisa menjadi pegangan untuk melakukan budidaya karena prediksi cuaca yang sering berubah-ubah? Mohon dijawab, Pak Syamsu. Ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Prof. Surya bahwa memang tidak ada prediksi yang 100% akurat gitu ya, karena itu memang sangat sulit sekali. Tetapi kita bisa melihat prediksi-prediksi ini sebagai salah satu input gitu ya, atau tools yang bisa dimanfaatkan untuk kita melihat bagaimana kejadian-kejadian iklim ini bisa dilihat lebih dini dibandingkan kita tidak mengetahui sama sekali informasinya. Kalau terkait dengan proyeksi perubahan iklim gitu ya, proyeksi perubahan iklim memang itu adalah kondisi skenario gitu ya, itu yang akan terjadi jika kondisinya demikian, itu namanya kondisi proyeksi, sehingga memang tidak bisa kita sampaikan bahwa itu akurat 100%, tetapi itu adalah kondisi jika kita tidak melakukan apa-apa, karena namanya proyeksi itu biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, misalkan kondisi ekonominya demikian, maka akan kondisinya menjadi demikian, makanya itulah strategi-strategi dalam adaptasi perubahan iklim itu dilakukan adanya mitigasi dan adaptasi itu, sehingga itu menjadi penting untuk melihat. Tetapi dengan ada skenario-skenario itu, kita bisa melihat peluang kejadiannya. Bagaimana peluang-peluang kejadian itu bisa dilihat akan seperti apa kondisi iklim jika kondisi yang lainnya akan demikian. Nah, terkait dengan prediksi cuaca gitu ya, saya rasa akurasi itu sangat variatif. Satu lokasi dengan lokasi yang lainnya juga bisa berbeda akurasinya. Sehingga kita bisa melihat seberapa besar tingkat akurasi itu berdasarkan nilai perbandingannya antara kejadian yang real dengan hasil prediksinya. Di beberapa website prediksi cuaca dan iklim itu sendiri, itu sudah ditampilkan juga berapa besar korelasi gitu ya antara kejadian aslinya dengan prediksinya. Contohnya di Sipindo saya rasa juga ada kalau tidak salah. Kemudian di website yang kita bangun itu di kebakaranhutan.or.id itu memang memang kita kembangkan dahulu untuk prediksi musiman untuk kebakaran, tetapi itu juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu informasi prediksi. Itu kita juga ada informasi keakuratannya. Tadi disampaikan oleh Prof. Surya bahwa mendekati 80% itu sudah cukup bagus, atau sekitar 50-80% keakuratan itu sudah cukup bagus ketika kita berbicara terkait dengan prediksi musim. Tetapi kalau prediksi cuaca memang diharapkan bisa di atas 80% keakuratannya. Tetapi saat ini memang kalau kita berbicara terkait dengan prediksi musim, itu keakuratannya masih sekitar 50-80%. Tetapi kita ketika berbicara terkait dengan prediksi cuaca, itu keakuratannya sudah mencapai di atas 80% secara umumnya. Tetapi itu bisa menjadi salah satu tools yang kita manfaatkan untuk manajemen dari
hortikultura itu sendiri. Mungkin itu singkatnya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Syamsu. Saya pikir telah menjawab pertanyaan dari Saudara Julvan. Kemudian saya ambil satu pertanyaan lagi untuk Prof. Surya Tarigan. Pertanyaannya dari Bapak Imam Basuki. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada hasil penelitian adaptasi kebutuhan air di lahan gambut Indonesia? Bagaimana perbedaannya dengan lahan kering, Prof? Terima kasih. Terima kasih, Mas Arga. Jadi untuk gambut tadi ya, gambut itu ada berbagai tipe ya. Kalau tipenya itu sudah dalam bentuk saprik gitu ya, yang sudah menyerupai debu, partikel debu, itu memang bagus dari sisi sirkulasi air ya. Apalagi di gambut itu muka air itu maksudnya groundwater-nya rendah dan air itu bisa melalui pipa kapiler naik selalu ke atas ya. Jadi dia itu bisa menaikkan air secara apa otomatis sendiri melalui pipa kapiler, sehingga sebenarnya kalau dia berbentuk saprik sudah lapuk lanjut ya, itu dari sisi sirkulasi air itu bagus ya. Kalau kita lihat beberapa tanaman perkebunan kan ditanam di daerah gambut ya, saya kira salah satu sebenarnya memanfaatkan ketersediaan air yang banyak di situ. Cuma saja kan ada sisi lain, begitu dia hari tanpa hujannya sudah meningkat ya, itu ada bahaya lain kan, bahaya lain dia kering dan terbakar. Nah itu, tapi dari sisi sirkulasi air itu seperti media tanam yang bagus ya, itu saja. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk saprik seperti itu, saya kira Mas Arga. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan Bapak Imam dari Prof. Surya Tarigan. Dan dengan demikian saya kira di sesi pertama ini kita akhiri dulu, karena nanti masih ada sesi kedua untuk dua pemateri yang juga sangat menarik. Dan jangan khawatir bagi para hadirin yang telah mengajukan pertanyaan untuk sesi pertama, nanti di sesi kedua jika masih ada sisa waktu, kita akan bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh pemateri yang hadir di sesi pertama. Dan jika tidak terjawab pertanyaannya, nanti akan kami kirimkan ke pemateri, dan mohon dengan hormat kesediaan Prof. Surya dan Pak Syamsu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kiranya belum sempat terjawab dalam sesi webinar pagi siang hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke sesi kedua, saya mohon dengan hormat untuk seluruh hadirin mengaktifkan kameranya dan serta menggunakan virtual background. Kita akan ada sesi foto bersama sebelum masuk ke sesi kedua. Silakan kepada Mbak Lufian untuk membantu mengambil foto. Silakan diaktifkan kameranya bagi yang belum diaktifkan. Ya, ini ada 9 halaman, jadi mohon tahan senyuman ya. Ya, dan bagi yang belum mendapatkan virtual background, silakan di-download, ada di chat link-nya. Nanti di sesi, setelah sesi kedua kita akan ada sesi foto bersama lagi, jadi mohon dengan sangat untuk menggunakan virtual background-nya. Ya, sudah tercapture semua. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan mengaktifkan kameranya. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, kita ada poll yang mohon dengan sangat untuk diisi rekan-rekan. Kami mohon untuk host, Mbak Nadia, untuk merilis poll yang ada. Ini ada polling singkat aja, hanya 3 pertanyaan.
Halo Mbak Nadia. Sudah Mas Arga, sudah di launch. Oke, terima kasih. Sudah diisi. Baik, jadi di poll itu ada 3 pertanyaan. Jadi kami ingin melihat bagaimana kabar para hadirin hari ini. Ya, ayo tampilkan dong hasilnya, tampilkan. Baik. Ya, silakan Mbak Nadia, hasil poll-nya. Mbak Nadia. Belum muncul ya, mohon di-share. Sudah di-share, Mas Anta. Sudah muncul. Alhamdulillah nggak ada yang sakit ya. Sehat semua. Ya, Alhamdulillah 58. Alhamdulillah, Pak. Ya, harapannya sehat selalu. Kalau ada yang kurang sehat, harapannya segera sehat dan tetap semangat untuk mengikuti webinar ini karena kita masih ada sekitar 1,5 jam ke depan. Dan nanti materi yang telah di-download oleh Bapak-Ibu silahkan di-share juga ke rekan-rekan yang belum sempat mengikuti webinar ini karena kita pikir ilmu yang kita dapatkan dari 4 pemateri ini akan sangat berguna sekali untuk strategi adaptasi perubahan iklim khususnya di sektor hortikultura sayuran. Dan baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Dan saat ini kita akan melanjutkan pemaparan materi, di mana dalam sesi ini akan ada 2 pembicara atau 2 pemateri, yaitu Bapak Dr. Edwin Saragi dan Ibu Susan Nur Hasanah. Sama seperti dengan sesi pertama, di sesi kedua ini para pemateri akan menyampaikan materi dalam 25 menit. Kemudian kita akan ada sesi diskusi juga selama 30 menit. Dan langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama di sesi kedua ini, yaitu dari Bapak Edwin Saragi. Dr. Edwin Saragi merupakan Ketua Pengurus Yayasan Bina Tani Sejahtera. Beliau menyelesaikan studi program doktor di IPB dengan program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta berfokus pada adopsi teknologi, pertanian berkelanjutan, dan asesmen lingkungan. Beliau telah berkarir lebih dari 30 tahun dan memimpin beberapa proyek berkaitan dengan integrated livelihood, adopsi teknologi tepat guna, dan bermitra dengan beberapa lembaga internasional. Pak Edwin akan memaparkan materi dengan judul Praktik Pertanian Cerdas Iklim pada Komoditas Sayuran sebagai adaptasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Edwin Saragi untuk menyampaikan materinya. Waktunya 25 menit, Pak Edwin. Baik, terima kasih Mas Arga atas waktu yang dipersilahkan. Terima kasih juga buat Pak Fijal dan Pak Anmol tadi dalam remarks pada pembukaan. Dan terima kasih Prof. Surya dan Pak Dr. Syamsu dalam paparan yang sangat menarik. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili Yayasan Bina Tani Sejahtera ingin berbagi informasi terkait praktik adaptasi cerdas iklim dalam budidaya sayuran, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, kami outline presentasi yang kami sampaikan, kami mencoba memulai dengan apa itu adaptasi ataupun pertanian cerdas iklim. Kami mencoba berpikir global tapi bertindak lokal gitu, dan kemudian melihat bagaimana produksi sayuran di NTT, kondisi iklimnya, kondisi tanah dan lahannya di sana. Kemudian apa yang telah kami lakukan selama beberapa tahun di NTT terkait dengan adaptasi di tingkat on-farm. Tadi Prof. Surya juga apa, Dr. Samsu sudah menyampaikan pentingnya adaptasi ini di dalam menghadapi perubahan iklim. Dan tentunya ini bertujuan ya untuk para petani kita sukses beradaptasi, sukses di dalam budidaya sayuran mereka,
dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka tentunya kita harapkan meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini istilah pertanian cerdas iklim, climate smart agriculture, ini sudah merupakan terminologi yang saya kira familiar buat sebagian besar kita gitu. Saya mengutip beberapa terbitan dari Grup Bank Dunia dan juga FAO, Badan Pangan di bawah PBB. Saya mencoba merumuskan apa itu pertanian dengan adaptasi cerdas iklim, yaitu pendekatan terpadu yang kita lakukan ya dalam tindakan-tindakan on farm untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan secara efektif, ya tentunya secara efisien juga, di dalam iklim yang berubah. Tadi Dr. Syamsu sudah mengatakan bahwa perubahan iklim ini suatu keniscayaan yang memang harus kita hadapi di berbagai level gitu ya, di berbagai tingkatan konsep, rencana, strategi, dan yang terpenting tentunya sampai ke tingkat lapangan begitu. Tujuan dari pertanian cerdas iklim ini, seperti kami kutip dari beberapa publikasi ini, ya yang pertama tentu bagaimana meningkatkan pendapatan petani dengan peningkatan produktivitas, itu sangat jelas sekali. Dan bagaimana kita atau khususnya para petani bisa beradaptasi sehingga lebih resilient, ya, sehingga lebih tahan atas efek dari perubahan-perubahan iklim ini. Dan tentunya diharapkan sekali ya, pada tingkat on farm bila memungkinkan, bagaimana bisa secara menyeluruh mengurangi kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang tadi Pak Dr. Syamsu sangat jelas menggambarkan kepada kita bagaimana salah satu dampak dari perubahan iklim itu adalah peningkatan suhu dikarenakan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer kita. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu karena kita melihat sektor pertanian ini merupakan satu sektor yang sangat rentan ya, sangat vulnerable terhadap perubahan iklim. Sangat vulnerable ya sektor pertanian, apalagi kalau kita melihat kondisi dan situasi yang dihadapi oleh para petani skala kecil di negara kita dan di negara-negara berkembang lainnya. Tadi Prof. Surya juga menyebutkan bagaimana di India dan negara-negara lain gitu. Dan ya pertanian itu ya termasuk yang menyumbangkan gas rumah kaca di berbagai kegiatan di level on farm maupun di level industri begitu. Jadi ini suatu kesadaran yang memang perlu semakin kita pahami sama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba terbang ke NTT melihat bagaimana kondisi produksi sayuran di sana. Kami mengutip beberapa data dari Badan Pusat Statistik, bawang merah, kembang kol, kubis, cabai rawit, tomat, cabai besar. Ini ternyata tingkat produktivitasnya dalam satuan ton per hektar di provinsi NTT itu jauh di bawah tingkat produktivitas nasional untuk komoditas-komoditas ini. Bahkan di bawah 50%. Dari angka nasional. Ini berarti ada peluang, tapi ini juga karena kondisi iklim dan juga kondisi tanah dan lahan di sana yang memang sangat terbatas dalam mendukung produksi sayuran. Bapak Ibu, kalau kita lihat angka-angka saja, produksi sayuran di NTT itu sekitar 114 ribu ton. Ini data dari tahun 2019. Itu kurang dari 1% kalau kita bandingkan dengan produksi nasional yang 13,5 juta ton, sekitar 13,5 juta ton. Sementara penduduknya itu 1,7% dari populasi nasional. Artinya ada balance yang tidak terpenuhi dari kebutuhan penduduk dan juga dari sisi ketersediaan sayuran. Sehingga NTT itu masih mendatangkan banyak sayuran dari provinsi tetangga, dari Bali, dari NTB, bahkan dari Sulawesi Selatan, dan juga dari Jawa Timur. Artinya apa? Supply untuk konsumsi kecukupan gizi dari sayuran ini belum cukup. Sementara kita mengetahui, Bapak-Ibu, untuk rekomendasi yang
apa namanya angka kecukupan gizi untuk sayuran dan buah itu 400 gram per kapita per hari. Di NTT itu masih 135, ya, sepertiganya dari AKG yang disarankan. Nah, untuk nasional itu 173. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang real kita hadapi di sana. Nah, kemudian Bapak-Ibu, ya tadi dalam peta-peta yang disajikan oleh Pak Dr. Syamsu, terlihat bahwa NTT itu termasuk provinsi atau wilayah atau region iklim, zona iklim yang memang tergolong kering dan agak kering. Karena curah hujan selama 5 sampai 7 bulan itu sangat kering. Bulan-bulan kering itu antara bulan April Mei sampai dengan bulan Oktober. Dan disitulah potensi bencana kekeringan itu sering terjadi dan itu seringkali muncul dalam pemberitaan-pemberitaan. Di sini saya gambarkan satu contoh dalam kondisi yang periode-periode bulan kering itu bagaimana kondisi agroekosistem di NTT khususnya di Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang, di mana selama ini kami dari Yayasan Binata Desa Sejahtera mendampingi para petani di sana. Kemudian ya karena situasi iklim kering, agak kering, kemudian ya tentu ketersediaan air sangat rendah untuk keperluan domestik, apalagi untuk keperluan budidaya sayuran. Dan itu juga membuat dekomposisi bahan-bahan pembentuk tanah itu lambat ya, untuk menjadi unsur-unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Selain itu, tadi ya kembali menarik sekali tadi informasi yang disampaikan Pak Dr. Syamsu, awal musim hujan itu cenderung selalu mundur, dan NTT itu terutama di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga Kabupaten Kupang itu semakin sering, kejadian yang semakin sering terjadi. Jadi ada tantangan iklim kering, agak kering, ketersediaan air rendah, belum lagi kondisi tanah dan lahannya yang memang sangat challenge, ya, sangat menjadi tantangan bagi para petani. Tanahnya berbatu, kedalaman tanahnya dangkal, ya, dan juga topografinya miring. Gitu. Tapi ada hal yang baik, ya, pH-nya cukup netral, ya, unsur hara P dan K termasuk alkali lainnya itu cukup. Lahan tersedia luas, tapi air sedikit. Nah, itu menjadi tantangan bagi budidaya sayuran. Di mana ya sayuran ini tanpa ada air tentu tidak bisa berproduksi, tidak bisa bertumbuh dan berproduksi secara optimal. Nah itulah Bapak-Ibu sekalian, kami Yayasan Bina Tani Sejahtera selama sudah bertahun-tahun ini dan terus kami melayani di NTT, didukung oleh perusahaan Ewindo, didukung oleh beberapa lembaga partner dan donor, itu Cord Aid, Anton Jürgen Fonds, ya, dan kami juga didukung oleh pemerintah Kabupaten TTS dan Kupang. Bukan ini di Subdas Noelmina yang ada di Kabupaten Kupang dan juga di Kabupaten TTS. Dengan berbagai kegiatan intervensi yang kami lakukan, tujuannya untuk membantu petani memperbaiki mata pencaharian mereka dengan fokus pada budidaya sayuran dan tentunya resiliensi mereka di dalam menghadapi tantangan tadi termasuk iklim yang semakin berubah. Sehingga kita berharap para petani itu bisa meningkatkan pendapatannya dan juga mereka terus secara berkelanjutan melakukan budidaya sayuran untuk keluarga dan masyarakat mereka. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami secara praktiknya itu melakukan tiga hal. Ya. Ini bagian ataupun komponen dari kegiatan proyek yang kami lakukan. Dalam komponen teknik konservasi tanah dan air tentunya, kemudian bagaimana menggunakan air yang sedikit itu dengan baik, dengan efisien, kemudian bagaimana menata pola dan kalender tanam sayuran yang bertujuan untuk tadi meningkatkan produktivitasnya
dan sekaligus juga kapasitas adaptasi dari para petani itu lebih baik ya, terhadap situasi agro iklim dan juga kondisi lahan yang begitu menantang. Dan dengan begitulah adaptasi cerdas yang kami perkenalkan, yang sama-sama kita kerjakan dengan kelompok tani, tanggap terhadap keadaan iklim yang berubah dan sekaligus mengoptimalkan apa yang ada, sumber daya yang ada. Tapi memang penting sekali memperhatikan kita menyesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal. Kemudian kita harapkan petani mampu menerapkan secara mandiri dari praktik ataupun teknologi yang kita perkenalkan yang sederhana, yang tepat guna, dan tentunya dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau, sehingga petani bisa mengadopsi, bisa melakukan untuk mereka sendiri. Sehingga setelah misalnya pendampingan, para petani, kelompok tani masih terus dapat melakukan adaptasi, praktik adaptasi cerdas ini secara terus-menerus. Tadi Prof. Surya juga sudah menekankan pentingnya teknik-teknik konservasi tanah dan air. Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan oleh para petani di lingkup petani individual dan juga di lingkup kelompok tani, melakukan gulutan-gulutan, bedengan, dan juga terasering, ya, dengan tujuan untuk mengurangi limpasan air permukaan pada saat musim hujan, kemudian mengurangi erosi tanah, ya, dan meningkatkan supaya air itu lebih banyak meresap ke dalam tanah, Bapak-Ibu sekalian. Dan tentunya untuk memudahkan para petani melakukan kegiatan budidaya sayuran dalam pola dan kalender tanam yang mereka lakukan. Bahkan di sini, Bapak-Ibu, kalau kita lihat pada gambar ini, mereka membuat gulutan sederhana itu dari, ya karena serasahnya sedikit, ya, dikombinasi dengan batu-batu yang ada di permukaan tanah, sehingga ini juga membantu kestabilan lahan yang miring itu, sehingga petani bisa melakukan budidaya dengan baik. Gitu. Ini contoh terasering, teras bangku yang dilakukan, ini contoh bedengan yang para petani lakukan. Dan memang kita sama-sama dengan petani untuk mempraktekkan, untuk melakukan cara, katakan, membuat gulutan, cara membuat bedengan yang baik, dan juga melakukan terasering sesuai dengan kontur kemiringan lahannya, begitu Bapak-Ibu. Nah, selain itu, nah ini menarik nih, ada istilah 3M. Kalau sekarang 3M dalam masa pandemi ini kan, ya, memakai masker. Maaf, saya tidak memakai masker karena saya di ruangan tertutup yang saya sendiri berada di sini. Jadi, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, di sini Bapak-Ibu, yang kita promosikan ke para petani itu adalah 3M itu mengisi, ya, menyimpan, dan menggunakan kembali air yang memang sangat berharga itu. Recharge itu kita mendorong petani untuk membuat lubang-lubang resapan di lereng-lereng bukit, ya, di pinggir hutan atau di pinggir lahan, sehingga pada saat hujan banyak air yang terserap, terisi ke dalam tanah. Dan kemudian pada titik-titik di mana ada kejenuhan air, ada air yang dalam kondisi basah, ya, kita minta petani untuk mereka buat lubang-lubang untuk nanti ini menjadi sumber air untuk dimanfaatkan berikutnya. Dan kemudian kita mendorong mereka membuat bak-bak penampung air untuk keperluan penggunaan air berbagai kegiatan rumah tangga atau kebutuhan domestik lainnya, termasuk untuk kebun pekarangan atau lahan sayuran. Jadi 3M ini terminologi sederhana yang kita selalu promosikan kepada masyarakat, kepada petani, dan kepada kelompok-kelompok tani. Ada sumber air. Jadi sumber air yang berharga itu kita lihat ternyata ada di pinggir-pinggir hutan itu, atau di sana ada namanya mamar, Bapak-Ibu. Itu seperti wanatani, ya, seperti agroforestry. Di situ ada pohon pisangnya, ada, ya, pohon kelapa, dan ada banyak pohon-pohon yang buah-buahan yang mereka tanam. Dan itu sekaligus menjadi tadi penangkap air, ya, pada saat musim hujan, air limpasan itu tidak mengalir di permukaan, tapi masuk ke dalam tanah, dan itu memunculkan mata air kecil. Dan ini tinggal mereka menarik
ya, apakah dengan pipa gravitasi ke lahan terdekat untuk petani bisa menanam sayur. Kemudian ya ada embung ya atau check dam ya yang dibangun oleh pemerintah ya lewat dinas PU bekerjasama dengan dinas pertanian. Ini sangat bermanfaat sekali, serbaguna, selain sumber air untuk kebutuhan domestik rumah tangga, tapi juga sangat penting sebagai sumber air untuk irigasi budidaya sayuran. Kemudian kita mengenalkan, ya ini sebenarnya praktik adaptasi yang sudah ada dilakukan oleh para petani, tinggal kita mengenalkan satu lembaran plastik UV yang relatif tahan dalam 3-5 tahun, itu bisa tahan lama Bapak-Ibu sekalian. Dan ini untuk satu kelompok, kita melakukan mendorong petani membeli satu roll itu yang panjangnya 100 meter, dan itu bisa dibagi-bagi untuk anggota kelompok. Nah, kemudian kelompok itu mengorganisir untuk memompa atau mengalirkan air ya dari sumbernya ke lahan masing-masing. Ini seperti Bapak ini mengangkut air dari kolam penampung yang ada untuk menyiram lahan sayuran yang ada di dekat bak penampung yang tadi airnya dialirkan dari sumber-sumber air. Ini sangat sederhana dan semua petani bisa melakukan ini. Tinggal memberikan dorongan dan ungkitan yang sedikit saja petani sudah bisa merasakan manfaatnya, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian pemanfaatan dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Nah, ini desain irigasi tetes yang kami kembangkan dalam proyek pendekatan terpadu itu. Ya, dengan biaya yang relatif murah untuk luasan lahan 500 persegi atau 5 are dalam istilah lokal para petani di Kabupaten TTS dan Kupang, ini biayanya sekitar 4-4,5 juta. Komponennya ada selang plastik drip ya sesuai kebutuhan, kemudian ada pipa paralon, ada konektor, ada kran dan valve di situ, dan ada pompa semi jet, kemudian tandon fiber ya, 1100 liter, kemudian tiang kayu untuk menaikkan tandon itu biasanya diupayakan secara lokal oleh para petani. Dan ini desain yang memang kita perkenalkan pada kegiatan proyek oleh staf kami sendiri dan diperkenalkan kepada kelompok tani, kepada petani-petani yang tertarik untuk menerapkan ini. Ini dengan desain memompa dari sumbernya, dari sumur atau dari check dam ataupun dari sumber-sumber yang tersedia. Kemudian juga ada desain yang mengalirkan dari sumber air secara gravitasional saja tanpa mesin. Nah, ini tentu biayanya lebih murah. Dengan catatan ini kondisi sumber airnya ini letaknya lebih tinggi daripada lahan yang akan diairi secara irigasi tetes. Ini sangat sederhana Bapak Ibu desainnya ini, dan dengan mudah dapat dilakukan oleh petani. Itu yang penting. Pada paparan slide ini, instalasi irigasi tetes yang kami perkenalkan, yang kami sama-sama lakukan dengan para petani, didukung oleh PPL-PPL setempat, para penyuluh pertanian setempat. Ini sederhana, untuk skala kecil cocoklah dengan para petani di sana, dan petani bisa melakukan. Ya, mereka bisa menginstalasi sendiri ya dengan panduan-panduan desain yang sederhana tadi, Bapak-Ibu. Dan kalau kita lihat pada foto di bagian pojok kiri bawah ini, bagaimana ini cabai rawit yang, ini suatu cabai rawit ini varietas dari cap panah merah, cabai rawit yang sangat disukai oleh petani karena bertumbuh dan buahnya banyak. Ini ada petani yang berkomentar, ini Bapak, cabai rawit ini buahnya tampaknya lebih banyak. Kalau dihitung-hitung nanti lebih banyak buahnya daripada daunnya, Bapak. Ya memang ini cocok sekali dengan apa yang varietas ini cocok sekali dengan kondisi di sana, dengan adanya desain irigasi tetes ini, produksinya bisa meningkat dan petani bisa panen dengan baik. Kemudian adaptasi yang berikutnya adalah bagaimana kita sama-sama dengan petani mendiskusikan, ya, berembuk dengan petani untuk menyusun suatu pola dan kalender tanam yang baik ya, di tingkat kelompok.
Nah, ini contoh-contoh, Bapak-Ibu sekalian, kalender dan rotasi tanam di dalam satu kelompok yang sempat kami kumpulkan, sesuai dengan pola iklim yang tadi, ya, ada yang di bulan November Desember itu mulai nanam jagung, ada yang nanam kacang panjang dan ketimun, nanam jagung juga ada lagi, ada yang nanam kangkung dan bayam gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis tanaman yang lain gitu ya, tanaman sayuran maupun juga tanaman palawija. Dengan tentunya menerapkan good agricultural practice yang kita sampaikan di sesi-sesi training yang kita bisa lakukan itu di lahan, langsung di lahan, berdiskusi, sharing dengan para petani, atau di balai desa, atau di BPP, ya, di Badan Penyuluhan Pertanian, bekerjasama dengan Ibu dan Bapak PPL. Dalam pola dan kalender tanam ini, kita menerapkan diversifikasi tanaman, sehingga para petani bisa memilih dari berbagai jenis-jenis tanaman yang ada untuk usaha tani mereka, sehingga Bapak-Ibu, ini sebenarnya tujuannya selain tadi meningkatkan produktivitas, tapi juga bisa mengurangi risiko dan juga sekaligus bisa mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia. Nah, kita menyampaikan dengan penerapan kalender tanam ini, titik utamanya bukan pada skala ekonomi, Bapak-Ibu sekalian, tapi economic of season. Jadi bagaimana musim dan situasi yang ada itu kita optimalkan sehingga petani bisa sepanjang musim tanam dari berbagai jenis tanaman-tanaman sayuran itu bisa dikelola, bisa dibudidayakan dengan baik dan mereka bisa mendapatkan hasil musim dan seterusnya seperti itu. Sehingga betul-betul optimal di dalam menggunakan lahan yang skala kecil tadi, bisa optimal menggunakan air tadi, dan memang itu sejalan dengan tingkat produktivitas dari tenaga kerja Bapak-Ibu petani yang ada di Kupang dan TTS yang kami dampingi Bapak-Ibu sekalian. Beberapa data yang menunjukkan bagaimana keberhasilan penggunaan air dengan cara penampungan sederhana tadi dan juga dengan cara irigasi tetes ini, Bapak Ibu, beberapa contoh tanaman yang datanya kami kumpulkan ini rata-rata dari beberapa petani. Untuk melon dari luasan 500 meter persegi saja sudah bisa dapat 10 juta penerimaan usaha taninya. Cabai dan tomat itu sekitar, ini angkanya tidak muncul, ini sekitar 9 juta ya. Pada grafik ini bisa terlihat cabai 8,9 juta, tomat 9,4 juta, paria 7,7 juta, bawang merah 5 juta. Ini menunjukkan kalau kita bandingkan dengan biaya, rasio penerimaan terhadap biaya itu jauh di atas 1, Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Ini secara ekonomis, ini layak ini irigasi tetes. Ya, layak secara analisis usaha taninya. Secara intangible itu memudahkan dan tentunya lebih hemat air, Bapak-Ibu. Nah, ini beberapa gambaran di tingkat usaha tani. Bagaimana di sini di foto paling kanan atas ini ada Om Arnoldus ya, dan ada Om Asaria ya, Maunino bersaudara ini sudah merasakan hasilnya, Bapak-Ibu. Panen tomat, nanti musim berikutnya panen kangkung, panen bayam, kacang panjang, begitu ya. Dan yang di bawah ini, saya lupa nama petani, tapi sukses dengan budidaya cabai rawit yang buahnya sangat bagus. Ya, sangat. Intinya petani sangat senang. Petani sukses, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini kami kutipkan satu video sukses petani pada kesempatan ini, Mama Yorkie Fobia. Mas Arga, apakah suaranya kedengaran, Mas? Belum, Pak Edwin. Mau dibantu share dari panitia, Pak? Belum ya, Mas, ya? Belum. Boleh di-share dari panitia videonya, Mas Arga? Ini boleh, suaranya panitia. Connect ya. Baik, dibantu panitia, Pak. Mohon stop share dulu, Pak.
kami tapi hidup ini dulu. Ini irigasi teteh. Kami airnya dari Cek Dampa datang baru di tampungan sini di Fiber terus ke iri bedeng dengan irigasi teteh. Dari Cekdam kami pakai dinamo. Dinamo datang ke fiber, fiber baru kami bagi ke terpal, ada bak. Yang ada irigasi tetes kami hanya kasih hidup konektornya saja, sedangkan yang tidak ada irigasi tetesnya kami pakai selang. Kalau ini yang irigasi tetes paling lama 30 menit kami buka. Itu kami biasa jam 7, mulai dari jam 7 pagi. Setengah 8 kami irigasi tetesnya kasih mati, sedangkan yang pakai selang kami lanjut. Yang untuk cabai saja 4 are, di sana ada yang tomat 3 are setengah, yang terung juga begitu. Keuntungannya membantu kami memudahkan untuk penyiraman tanaman. Merasa senang juga karena tidak terlalu capek, tidak. Keren, Pak Edwin. Maaf, masih timut, Pak. Iya, jadi Bapak jadi Ibu. Happy mamanya Pak Edwin. Happy sekali, Pak. Happy sekali Mama dan Mace di sana dengan teknologi sederhana ini. Jadi efisien dan juga memudahkan. Ya tadi Mama Yorki sudah bilang memudahkan dalam penyiraman air. Gitu. Jadi ya ini memang suatu hal yang menggembirakan juga untuk Bapak Mama petani di sana. Gitu. Bapak Ibu sekalian. Ya itu paparan saya, Mas Arga, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, ya terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Besok kita merayakan kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia yang ke-76. Petani tangguh, petani resilien, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Kembalikan kepada Mas Arga, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin atas pemaparan yang sangat menarik tadi dan video dari Mama Yorki Fobia bahwa menerapkan instalasi irigasi tetes sederhana ini sangat membantu para petani di sana di NTT. Baik, terima kasih sekali lagi. Kemudian pemateri berikutnya, pemateri kedua di sesi kedua ini adalah Ibu Susan Nur Hasanah. Ibu Susan merupakan seorang konsultan keuangan dan investasi profesional yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, program studi teknik industri, dan menyelesaikan program studi S2 di ilmu ekonomi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Ibu Susan akan menyampaikan materi dengan judul Pompa Air Tenaga Surya, Teknologi Ramah Lingkungan untuk Ketahanan Perubahan Iklim. Kami persilakan kepada Ibu Susan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di mute ya. Hadirin untuk di mute mikrofonnya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini saya coba saya. Di sini saya akan sharing pengalaman kita untuk proyek pompa air tenaga surya yang bekerja sama dengan Elwindo. Jadi proyek ini kita laksanakan mulai dari tahun 2019 awal, dan 2020 sayangnya kita kena pandemi dan ternyata berlanjut sampai sekarang. Jadi yang memang ini proyek yang belum tuntas ya, jadi banyak terhalangnya gitu. Oke, coba
Oke, pompa air tenaga surya. Kenapa kita memilih pompa air tenaga surya? Karena seperti dijelaskan oleh Anmol di awal acara ini tadi, proyek kita ini untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan di sini kita ingin mengenalkan teknologi baru ya. Jadi pompa air ini dia merubah sinar mata dengan tenaga surya ini merubah sinar matahari menjadi tenaga ya untuk mendorong pompa. Dan ini tidak menghasilkan efek gas rumah kaca seperti pompa bensin. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini pembakaran bensin itu merupakan salah satu sumber utama terjadinya perubahan iklim. Jadi pembakaran bensin melalui kendaraan, dari pembangkit listrik, juga pembakaran bensin dari pompa-pompa yang dipergunakan oleh petani. Jadi kita ingin coba mengenalkan ini dan pompa air tenaga surya ini juga biayanya kecil, memang dia biaya investasi di awal cukup besar, tapi setelah itu biaya maintenance-nya kecil, bahkan hampir tidak ada gitu, dan biaya operasionalnya juga biaya bensinnya itu tidak ada. Ini pengalaman Inrok di negara lain, jadi di Indonesia ini bukan pertama kalinya kita melakukan hal yang sama sebelumnya di Kenya, dan di sana proyeknya berhasil ya. Jadi sampai sekarang proyek itu berjalan mandiri tanpa dibantu, jadi bisnis modelnya jalan, dikenalkan oleh kami, dan akhirnya kami mengenalkan suppliernya, petani membeli dari awalnya 2, dan terus melihat manfaatnya bertambah terus. Jadi kita melakukan proyeksi keuangan di sana, jadi setelah cicilan pompa lunas, jadi peningkatan laba kotornya itu meningkat sampai sekitar 2 kali lipat. Nah, kita ingin mencoba mereplikasi itu di sini di Indonesia, gitu, mengenalkan teknologi ramah lingkungan. Jadi kita tujuan proyek ini peer di Indonesia, yang untuk pompa tenaga surya kita kerjasama memfasilitasi investasi swasta, dalam hal ini petani, untuk berinvestasi dalam ketahanan iklim. Di irigasi dan pompa surya, karena kalau petani hortikultur itu kan pendek masa tanamnya, seperti tadi dijelaskan di awal oleh Pak Samsu, sementara iklim itu kan sesuatu yang jangka panjang. Jadi kita kerjasama dengan Ewindo, dan kita juga kerjasama dengan Sundaya, karena Sundaya itu perusahaan solar panel tenaga surya, tapi mereka belum masuk ke pompa. Jadi mereka tertarik kalau memang ternyata bisa dikembangkan, nanti mereka akan memproduksi secara massal, terus melakukan modifikasi yang diperlukan. Jadi di sini ada beberapa tujuan gitu, meningkatkan investasi swasta, meningkatkan pemahaman petani, terus untuk dampak perubahan iklim, dan juga teknik irigasinya ya sebagai salah satu adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan ada poin terakhir juga, kita juga ingin mendorong pihak pembiayaan perbankan, karena kan ini ada investasi awal, dan kita tidak ingin memberatkan petani, jadi kami juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak pembiayaan, gitu. Jadi bukan hanya bank, tapi juga impact investor di luar, gitu, yang memang memiliki sumber dana untuk disalurkan. Ini kolaborasi kita dengan East West, dengan Sundaya. Jadi kita di sini kita membantu petani komersial, dan kita dibantu PT East West untuk pilot project ini, untuk uji coba ini, dibantu Ewindo untuk melakukan instalasi pilot di petani-petani komersial Ewindo. Nah, untuk proyek ini kita menggunakan surface pump ya. Jadi pompa air tenaga surya itu ada 2, ada submersible pump, ada surface pump. Jadi kalau surface pump itu pompanya tidak masuk ke air. Jadi tapi memang dia daya tariknya juga tidak bisa untuk air dalam. Nah, kenapa kita pilih surface pump? Karena faktor harga. Jadi kalau kita juga sempat survei juga di sini, kalau pompa tenaga surya untuk air dalam itu kan harganya bisa mencapai
ratusan juta ya, di atas ya puluhan sampai ratusan juta. Jadi kita pikir itu tidak akan bisa masuk dalam kemampuan finansial petani perorangan. Jadi makanya kita ingin mereplikasi ya, proyek kita di Kenya, kita mencoba mengenalkan yang kapasitas kecil, walaupun ya ada harga, ada implikasi, yaitu dia tidak bisa untuk air dalam. Nah, jadi dengan surface pump ini, karena tidak masuk ke dalam air, gitu pompanya juga, dia jadi lebih murah, dan dia tidak menggunakan baterai. Jadi baterai ini merupakan komponen yang mahal ya dalam satu set pompa tenaga surya. Jadi ada pompa, ada panel surya, dan yang di set yang kita kenalkan ini tidak memakai baterai. Tapi jadinya energi itu tidak tersimpan. Jadi dia ketika dipakai, dia menggunakan matahari, tapi kalau malam ya tidak bisa dipakai, karena tidak ada komponen baterai untuk menyimpan energi. Jadi sampai saat ini baterai itu kan masih cukup mahal, tapi nggak tahu kalau ke depannya teknologi terus berkembang, kalau dengan seiring semakin murahnya teknologi baterai, mungkin ini nanti bisa ditambahkan. Dan karena kapasitas kecil, pompa ini juga cukup portable, mobile, jadi ketika kita di uji cobakan di petani juga, petani membawa pompa ini pakai motor dan terus dia bawa pulang pergi, dia tidak ditinggal di lahan pompanya itu. Karena memang salah satu pertimbangan kami juga, beberapa kasus pemasangan pompa surya di Indonesia itu biasanya bantuan pemerintah dan besar-besar, itu akhirnya tidak bisa dibawa petani pulang pergi. Jadi itu ada resiko, ada faktor resiko keamanan ya. Ada yang dicuri gitu bagian komponennya. Akhirnya mereka harus investasi lagi di pagar gitu, membuat pagar di sekitar panel surya ini. Nah, yang ini tuh sekitar kecil, bisa dibawa naik motor, walaupun memang cukup berat sekitar 20 kiloan ya untuk satu set. Ini adalah implementasi kegiatan kita di Jawa Timur. Jadi kita memilih dua lokasi, Jawa Timur dan Lampung, dan pemilihan lokasi ini berdasarkan kajian studi. Jadi kita mencari lokasi yang ada kajian studi bahwa memang terjadi perubahan iklim. Nah, di Jawa Timur itu ada kajian kerentanan yang dilakukan oleh USAID pada tahun 2018. Jadi memang dalam kajian tersebut itu tertulis gitu, Jawa Timur itu akan mengalami kenaikan suhu sekitar 1 derajat dan akan mengalami penurunan curah hujan efektif terutama di bagian utara. Sementara di bagian selatan malahan daerah Malang sebagainya curah hujannya nambah. Jadi utara semakin kering, selatan semakin nambah. Itu ada kajian khusus. Jadi kami menggunakan kajian itu untuk memilih lokasi. Nah, dan di Lampung juga sama juga. Jadi di Jawa Timur kita pilih dari beberapa lokasi, kita mengunjungi daerah Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto. Kita pilih satu lokasi di Lamongan yang memang petaninya juga kita melihat memiliki ketertarikan yang sangat kuat gitu terhadap teknologi baru, karena kita butuh juga petani yang memang berminat ya, dan secara produksi juga memiliki kemampuan untuk berinvestasi karena finansialnya juga cukup kuat. Jadi ini pertanian buah-buahan, melon, diselingi cabai. Dan kenapa juga kita pilih petani ini? Karena petani ini mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk biaya air. Jadi dia menghabiskan 5 liter bensin per hari untuk penggunaan pompa diesel untuk memompa air, pompa bensin ya, untuk memompa air dari embung. Terus ketika musim kemarau, dia juga beli air itu dua kali memenuhi embung, satu kali memenuhi embung itu sekitar 400-500 ribu. Jadi ada biaya yang harus dia keluarkan untuk membeli air. Jadi ini kita install di sana tahun 2020. Ketika kita install itu masih di musim kemarau, dan petani sampai sekarang masih di sana. Manfaat dirasakan di musim kemarau ketika bertani cabai, karena cabai itu membutuhkan air cukup banyak. Jadi dia tetap pakai pompa bensinnya, tapi ini membantu untuk menambah
pasokan air ya, pasokan air ketika penyiraman. Nah, cuman terjadi kendalanya itu, ini juga di luar prediksi kita, tahun kemarin itu tuh curah hujan banyak ya. Jadi karena efek La Nina itu sesuatu yang tidak kita prediksi sebelumnya, karena ketika kita mulai di 2019 itu, 2018 akhir, 2019 awal itu kita melakukan survei dulu ke petani dan mereka semua mengkonfirmasi hasil kajian bahwa mengalami penurunan curah hujan, musim kemarau tambah panjang, musim hujan semakin sedikit gitu air yang turun. Jadi kejadian bahwa curah hujan banyak di setahun terakhir ini tuh tidak diprediksi dan akhirnya ya memang penggunaan pompanya itu nggak maksimal. Kejadian sama juga di Lampung ketika kita install tahun kemarin, kita coba di 5 lokasi, tapi hanya 2 lokasi yang kita tinggalkan pompa untuk monitoring selama setahun terakhir ya. Tapi kembali terjadi kendala yang sama juga, penggunaannya juga tidak optimal karena terjadi curah hujan yang anomali gitu setahun ini. Jadi mereka bilang airnya cukup gitu. Jadi mungkin di sini ya, ini ada sedikit deskripsi gitu tentang pertaniannya, pertanian sayuran, gambas, terong, tomat gitu. Dan petani yang dipilih juga menghabiskan dana yang cukup besar untuk bensin 20 liter per hari gitu. Jadi kita juga memilih mungkin ini bisa penggunaan pompa surya ini bisa mengurangi biaya-biaya ini karena nggak ada biaya bensin itu ya. Tapi memang kajian kita ini jadinya belum selesai karena data yang terkumpul tidak cukup banyak gitu karena minimnya penggunaan akibat hujan ini gitu. Jadi dari hasil interview ini seperti yang tadi saya ungkapkan pada tahun 2019 musim kemarau makin banyak itu karena perubahan iklimnya. Tapi La Nina, El Nino ini kan bukan iklim. Kalau perubahan iklim ini kan terjadi global di seluruh dunia. Kalau La Nina dan El Nino ini kan hanya di tempat negara tertentu aja, tempat-tempat tertentu aja gitu. Jadi ini yang kita memang kita tidak perkirakan sebelumnya bahwa ada akan terjadi efek La Nina. Dan La Nina ini juga kan memang membutuhkan studi khusus juga gitu kapan terjadinya gitu. Nah, ini juga tidak kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan hasil kita juga kunjungan lagi setelah satu tahun, hampir satu tahun ya, belum sampai kita install juga pompa itu juga ada beberapa kesan dari petani gitu. Jadi mereka bilang katanya debit airnya itu kecil. Ya mungkin ini terkait dengan ini juga kapasitas kecil. Ketika karena kita kan mencari yang masih bisa dibeli oleh petani secara mandiri gitu. Jadi ini dan kalau misalnya mau yang kapasitas besar akhirnya cost-nya juga besar gitu. Jadi dan saran-saran dari petani ini dengan kondisi seperti ini mungkin sebaiknya ditempatkan di pertanian yang tanamannya berbeda. Jadi contohnya mereka mengusulkan di perkebunan bunga gitu. Tapi karena pandemi juga kita belum bisa menguji cobakan di pertanian lain. Jadi ini saya hanya share hasil kita, tidak banyak, cuman memang membutuhkan lebih banyak lagi waktu dan monitoring. Tujuan akhirnya kita kan ingin membuat sebuah analisa ekonomi juga gitu ya, tapi analisa ekonomi hanya bisa dilakukan juga ketika penggunaannya optimum gitu. Kalau misalnya ketika penggunaannya optimum agak susah juga kita untuk melihat manfaatnya. Tapi sampai saat ini sih memang petani juga menggunakan walaupun tidak seoptimum yang kita inginkan sebenarnya. Itu saja sih sharing kita. Kita sih
ingin juga mencoba uji coba memasukkan pompa surya ini ke dalam sistem irigasi tetes. Mungkin itu juga lebih tepat dibandingkan yang kemarin kita uji coba memang untuk mengairi air ya. Jadi tapi itu juga karena kegiatan lapangan ini menjadi terbatas, jadi belum kita lakukan juga. Ya. Itu saja, Pak Arga, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing kita tentang pompa tenaga surya ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Susan atas sharingnya terkait pengalaman Windrop Internasional ya dalam menyampaikan teknologi, menerapkan teknologi tepat guna kepada para petani, dan tentunya ada pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Ibu Susan. Namun tadi saya garis bawahi ada ketertarikan dari petani itu terhadap teknologi ramah lingkungan dalam hal ini seperti pompa tenaga surya. Baik, kemudian kita langsung saja ke sesi diskusi di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk pemateri di sesi kedua ini, yaitu Pak Edwin dan Ibu Susan. Saya ambil beberapa pertanyaan dulu untuk Pak Edwin. Mungkin masing-masing beberapa pertanyaan ya nanti untuk di awal. Kalau ada waktu nanti akan saya tambah pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan untuk Pak Edwin dari Saudari Catur Dian Mirzada. Pertanyaannya adalah, di kasus NTT, apakah pemakaian air sumur dalam minimkah lebih banyak terlihat mengandalkan air permukaan? Bagaimana status proyek sistem irigasi tersebut di NTT? Apakah berkembang pada kelompok tani lain, diikuti petani lain, dan bagaimana respon petani di sana? Dan apakah mereka juga melakukan swadaya sendiri? Ya, ini berantai ini pertanyaannya Pak Edwin, yang intinya berkaitan dengan instalasi irigasi di NTT, apakah di sana bisa diterapkan oleh kelompok tani lain, dan apakah mereka menggunakan swadaya sendiri, begitu Pak Edwin. Mohon dijawab, Pak Edwin. Ya, terima kasih, Mas Arga. Itu Pak Catur ya, sahabat kita itu, Pak Catur. Pak Catur, mohon maaf, Pak Catur. Ya, salam sehat, Pak Catur. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kan ini memang kita berupaya dengan penampungan sederhana, dengan irigasi tetes yang kita perkenalkan. Ya, intinya itu bagaimana supaya petani berkelanjutan menggunakannya, gitu ya. Makanya kita kenalkan pola dan kalender tanam itu, Pak. Jadi bagaimana mereka dengan skala yang kecil saja, 500 meter persegi, tapi musim ke musim mereka bisa manfaatkan dengan optimal. Jadi dampaknya positif sekali, Pak. Dan banyak kelompok tani atau petani lain yang sudah meniru begitu. Jadi memang kendalanya adalah itu kan kalau satu roll drip tape itu kan mahal, Pak. Itu tapi kita sarankan untuk mereka beli per kelompok, jadi nanti dibagi-bagi gitu ya. Tapi yang intinya the technology works gitu, Pak. Jadi ini juga yang kita share ke para penyuluh lapangan dengan dinas pertanian sehingga mereka juga mendorong ya teknologi itu. Tadi kan di skema yang dipresentasi oleh Pak Dr. Syamsu kan di situ. Ini salah satu ketersediaan air ini, teknologi tepat guna ini, peran swasta ya, peran pemerintah ya sangat diharapkan gitu ya, untuk mendorong petani untuk secara terus-menerus menerapkan ataupun mereplikasi di tempat-tempat lain di mana itu dibutuhkan gitu. Jadi memang kalau tingkatnya kita secara konsisten harus terus mendorong teknologi ini karena ini salah satu adaptasi memang yang diperlukan oleh para petani dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya pola curah hujan yang sudah bergeser, ya dan sebagainya, dampak-dampak perubahan iklim yang lain yang memang harus diperkenalkan kepada para petani. Secara praktis ya harus demikian, Pak. Jadi petani mampu dengan sumber daya mereka dan mereka melihat manfaatnya. Tadi Mama Yorki itu selalu kita dorong dan petani-petani lain selalu kita dorong untuk terus berswadaya dan menerapkan di tempat-tempat lain melalui kolaborasi kita dengan mitra PTL, dengan dinas, dan mitra-mitra lokal yang lain. Jadi mengoptimalkan sumber daya air yang ada, ya, air permukaan ya dari sumur-sumur
mata air kecil yang ada, bahkan dari cekdam-cekdam yang dibangun oleh pemerintah gitu. Seperti itu saya kira Pak Catur. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Catur ya. Terus kemudian satu pertanyaan lagi Pak Edwin dari saudara Novaldi. Pertanyaannya adalah, apakah embung-embung yang dibuat di hutan tersebut tidak membahayakan ternak yang biasanya dilepas liar oleh petani atau peternak di NTT, Pak? Terima kasih. Mohon dijawab, Pak Edwin. Oh iya, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi, biasakan ya, kalau di NTT itu ada juga kebiasaan ya, saya kira tempat-tempat lain juga. Di kampung saya juga dulu begitu, yang di kandang itu tanaman gitu ya. Sekarang bagaimana supaya ternak yang di kandang begitu? Pak, saya kira itu. Jadi itu juga bagian yang kita sarankan kepada para petani, jangan tanaman yang di kandang, ternaknya yang di kandang begitu. Sehingga itu juga bagus untuk apa namanya ekonomi keluarga, tanaman aman, ternaknya juga aman gitu. Sekaligus ya, Mas Arga, saya mau menjawab di chat tadi saya membaca pertanyaan dari Ibu Deborah Duru. Ya, salam sehat Ibu Deborah, ini Ibu PPL kita yang sangat aktif di Kabupaten TTS. Ya, jadi memang Ibu-Ibu kita harus sama-sama ini Ibu Deborah mengenalkan pola dan kalender tanam ini. Memang itu butuh waktu Ibu Deborah. Karena apa? Karena petani-petani kita itu kan sudah terbiasa nanam jagung saja gitu ya. Nanam yang lain ya tidak usah gitu ya. Pokoknya jagung sudah panen nanti simpan di para-para untuk apa namanya dipakai, digunakan selanjutnya. Jadi memang pola dan kalender tanam ini harus sama-sama kita Ibu. Tapi yang paling penting bagaimana kita menunjukkan manfaatnya lewat demplot, lewat percontohan, lewat sharing-sharing begitu ya. Memperkenalkan cerita-cerita sukses seperti Mama Yorki. Ya, kita tahu di Kupang di TTS itu banyak sekali dan di tempat-tempat lain Yayasan Bina Tani Sejahtera bekerja bersama petani. Banyak petani-petani lain yang sudah sukses dampingan kita ya Bu ya, dampingan para PPL. Dan itu kita lakukan secara konsisten ya Ibu Deborah. Tidak mudah memang ya untuk mengubah kebiasaan lama, hanya mengandalkan jagung saja. Nah, sekarang mengenalkan lebih diversified gitu, lebih beraneka ragam gitu di usaha taninya. Begitu ya Bu Deborah, salam sehat ya Bu. Ya, baik, kembali ke Mas Arga ya, mohon izin saya langsung tadi jawab ke Bu Deborah. Terima kasih Pak Edwin. Ya, salam sehat juga Ibu Deborah, Ibu PPL yang ada di NTT dan menginspirasi PPL-PPL lainnya. Saya kira kegiatan Ibu Deborah ini di NTT. Baik, terus kemudian mohon izin untuk saya beralih ke Bu Susan dulu. Ada dua pertanyaan. Bu Susan dari Pak Catur lagi nih, Pak Catur Dian Mirsada. Pertanyaannya adalah, satu unit pompa tenaga surya dan debit airnya berapa? Kemudian pompa tersebut bisa untuk luas tanam berapa? Demikian pertanyaannya, Bu Susan. Mohon dijawab. Untuk harga, memang kita masih memberikan kisaran kemarin tuh, karena dari pihak Sundaya, partner kita yang mendistribusikan ya, mendistribusikan dan produksi itu juga dari mereka belum keluar harga, karena mereka juga melihat modifikasi apa yang perlu dilakukan lagi gitu loh untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan petani. Cuman kita kisaran harganya itu sekitar 7,5 juta sampai 10 juta per unit. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan pengalaman kita di Kenya, itu kan panel surya itu bisa bertahannya itu kan sampai 10 tahun lebih gitu ya, dan itu tanpa biaya bensin, biaya apa. Jadi secara jangka panjang, walaupun misalnya harganya pompa ini lebih mahal dari pompa bensin biasa, tapi masih dalam batas yang bisa dibeli oleh petani perorangan gitu, 7,5 juta sampai 10 juta per unit ini gitu. Jadi bukan pompa air dalam. Nah, cuman untuk melakukan analisa dalamnya itu agak susah ketika data penggunaannya juga kita nggak dapat cukup banyak ya, karena analisa kemarin. Dan berapa debit air untuk mengairi berapa banyak itu agak susah juga, karena tergantung tanaman apa yang dipakai, tanaman apa yang ada di lahan, terus dan sumber airnya seperti apa. Cuman pengalaman kita kemarin
itu penggunaan pompa ini setengah hari itu bisa menghasilkan 500 liter air. 500 liter untuk setengah hari di pompa, di Lampung, dan mengairi sekitar seperempat hektar ya, seperempat hektar. Itu rata-rata pemilikan perorangan petani. Itu sih, jadi masih dalam batas perkiraan aja. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Ibu Susan. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, Ibu Susan, dari Bapak Roland Pakpahang. Pertanyaannya adalah, bisakah Windrock mengembangkan aplikasi fintech untuk pembiayaan kebutuhan petani agar mempermudah petani mendapatkan pembiayaan? Mohon dijawab, Ibu Susan. Ya, ini sebetulnya kita juga diskusi dengan fintech ya, dalam hal ini kita ada salah fintech berbasis di Jakarta yang memang fokus dengan pertanian juga. Kita diskusi dengan Crowdy waktu itu. Dan mereka sebetulnya tertarik asal demand-nya ada gitu, bahwa petaninya memang perlu gitu. Jadi yang kita lihat sekarang ini bagaimana menumbuhkan dulu keinginan petani, jadi memberikan edukasi tentang manfaat jangka panjang gitu ya, karena kalau ngelihat jangka pendek kan rata-rata ngelihat waduh 7,5 juta, 10 juta gitu, kita 5 juta bisa beli pompa bensin gitu, 4 juta bisa beli pompa bensin, tapi ketika perlu oh ada biaya ini ininya itu yang cukup butuh interaksi lebih lama lah. Tapi fintech ini bisa menariknya, fintech ini kan dia bisa menjangkau wilayah luas dan tidak membutuhkan agunan. Jadi kita menjajaki itu, kalau misalnya ternyata kita bisa membentuk pasar dan ada demand gitu untuk ini, termasuk kita juga di skema awal tadi dengan impact investor, juga memang ada investor yang berminat untuk membantu, di mana dengan kerjasama dengan Sundaya nanti adalah pembayaran pompa itu berbentuk cicilan langsung ke Sundaya, jadi nggak langsung bayar 10 juta, 7,5 juta juga gitu. Jadi kita juga mengembangkan skema-skema apakah pay as you go, jadi ketika bayar ketika pakai gitu. Skema-skema itu skema keuangan yang kita kembangkan di rencananya kita akan kembangkan di tahap selanjutnya gitu, supaya ini juga tidak memberatkan petani perorangan. Cuman sekarang ini uji coba kita di 5 lokasi masih di dalam tataran ini ya, belum ada kepuasan. Jadi ketika kita mau tidak minat untuk membeli, berinvestasinya ada, mereka masih perlu lagi melihat manfaat jangka panjangnya. Jadi semoga dengan uji coba pompa ini kan kita tinggalkan di petani juga ya. Semoga nanti inilah ada semakin manfaatnya semakin terlihat. Baik, terima kasih Bu Susan atas jawabannya. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi untuk Pak Edwin. Saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Edwin lagi, Pak. Pertanyaan yang berikutnya adalah dari Bapak Haris Iskandar. Untuk pertanyaannya adalah, untuk sistem irigasi atau irigasi teres yang dikembangkan di NTT, apakah sudah atau dapat juga dikombinasikan dengan kegiatan pemberian pupuk cair atau vertigasi ya, kalau ini gabungan antara pemberian pupuk dengan irigasi. Mohon dijawab, Pak Edin. Ya, terima kasih Pak Haris pertanyaannya. Untuk saat ini belum, Pak. Jadi belum vertigasi itu. Jadi untuk pupuk masih manual atau pakai sistem drenching ya, kocor ya. Mungkin nanti kalau sudah cocok waktunya kita bisa perkenalkan kombinasi dengan vertigasi, tapi mungkin nanti akan menambah tandon tersendiri untuk pupuknya ya. Jadi belum, untuk saat ini belum. Kita masih fokus untuk bagaimana para petani akses dan adaptif di dalam menggunakan air ini secara efisien, secara baik, dan produktif dalam musim-musim kalender tanam mereka. Begitu Pak Haris, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Edin. Semoga menjawab pertanyaan Pak Haris. Kemudian mohon izin satu pertanyaan lagi Pak Edin dari Pak Doni, BPP Wonoasih. Ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan tadi.
Jadi apa dasar-dasar dalam penyusunan kalender tanam budidaya sayuran? Berarti sebelum melakukan budidaya, para petani diajak bermusyawarah dalam menentukan budidayanya. Apakah demikian, Pak? Benar sekali, Pak. Siapa tadi, Pak? Pak Doni, Pak. Pak Doni, ya. Jadi betul, Pak. Jadi itu rembuk kelompok tani itu sangat penting. Itu dulu kelompok taninya mau bermusyawarah, berdiskusi mengenai kalender tanam. Dan kemudian mereka mau berubah gitu ya. Kalau misalnya dulu hanya nanam jagung tok gitu ya. Sekarang kita kenalkan varietas-varietas baru dari sayuran. Tentu itu nanti akan dibicarakan. Dan juga nanti kaitannya dengan apa yang laku di pasar-pasar tradisional mereka gitu. Dengan demikian akan misalnya dalam kelompok itu ada 12 orang anggota atau 15 orang anggota. Mereka akan mengatur kalender tanam masing-masing. Jadi kalender tanam itu beda-beda tiap kelompok, Pak. Jadi nggak sama tiap anggota maksud saya. Soalnya kalau nanti sama nanam tomat semua itu nanti akan di pasar lokal itu nanti harga turun lah. Itu petani akan mengeluh. Gitu. Jadi anggota-anggota kelompok tani itu beda-beda kalender tanamnya. Jadi tapi memang itu harus dirembuk di dalam kelompok. Itu bagian dari meminimumkan risiko di dalam budidayanya. Dalam artian tadi menarik ya soal hama penyakit ini kan kalau dia dalam satu hamparan itu bervariasi itu kerentanan terhadap hama penyakit itu akan berkurang gitu ya daripada kalau dia hanya nanam cabe semua gitu ya dalam hamparan kelompok. Jadi diversifikasi itu mengurangi risiko serangan hama penyakit juga. Sekaligus nanti mengurangi risiko harga gitu Pak. Jadi memang utamanya itu adalah rembuk. Jadi salah satu kegiatan kami di Yayasan Bina Tani Sejahtera adalah bagaimana mengorganisasikan kelompok itu dengan baik, tapi memang inisiatifnya dan asal untuk ingin dan mau berubah itu adalah rembuk kelompok. Betul sekali. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Mas Doni, Mas Arga. Terima kasih Pak Edwin atas jawabannya. Mohon maaf Pak, satu lagi Pak, dari Pak Abdai. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan Pak di daerah NTT, di area dampingan JBTS, dibuat sumur bor? Begitu Pak Edwin. Ya, itu memungkinkan saja ya sumur bor itu. Tapi kalau kami dengan mitra-mitra kami, itu lebih mengandalkan menggunakan air permukaan. Ya. Air permukaan itu masih ada lah, cukup lah sepanjang itu digunakan efisien. Sumur bor itu kadang-kadang itu juga bisa nggak tahu analisis dari ahli ini ada Prof Surya juga itu ya dalam jangka panjang bagaimana itu untuk di tingkat subdas ya. Tapi kami lebih cenderung mendorong para petani dalam hamparan subdas atau dalam hamparan kelompok itu menggunakan air permukaan. Jadi mata air yang muncul ataupun dengan sumur gali yang juga bisa multifungsi untuk keperluan domestik dan keperluan budidaya. Gitu. Embung dan cekdam itu sangat bagus sekali dan sudah terbukti. Dan itu yang kami sebutkan tadi, peranan-peranan sektor pemerintah, publik, sektor swasta, di dalam membantu infrastruktur air ini ya untuk bisa diakses petani itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan kalau saya berpendapat itu yang terutama gitu ya, selain juga nanti infrastruktur pasca panen. Nah, kalau di infrastruktur ataupun akses ke pupuk, ke benih, itu petani sudah sangat paham untuk akses itu ya. Jadi mungkin dalam konteks yang lebih luas ya kita mendorong infrastruktur-infrastruktur di air ini dan juga pasca panen justru yang kita melihat para petani-petani skala kecil itu dan kelompok-kelompok tani itu sangat membutuhkan begitu. Ya, saya tambahkan tadi jawaban dari aspek kebutuhan-kebutuhan di tingkat petani begitu ya. Jadi singkatnya kita mendorong air permukaan ketimbang sumur bor begitu Pak Ardai. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edwin atas jawaban pertanyaannya. Dan saya kembali ke Bu Susan, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Imam Basuki. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengalaman, apakah proses perawatan infrastruktur dapat dilakukan sendiri oleh petani? Bagaimana proses alih pengetahuannya? Mohon dijawab, Bu Susan.
Bisa ya, karena yang kita pilih ini kan pompa sederhana, jadi pompa yang memang menarik air permukaan, kedalaman kurang dari 10 meter, dan pompa kecil. Pengalaman kita kemarin bahkan kita instalasi pun petani karena masuk pandemi, waktu itu awal pandemi, dan awal pandemi itu sangat strict, pelarangan travelingnya malah lebih ketat ya dibanding sekarang. Petani itu instalasi sendiri, tidak didampingi. Jadi kami hanya kami memberikan tutorial ininya YouTube dan terus kita dampingi via video dengan WhatsApp. Petani instalasi sendiri dengan didampingi satu orang ini ya tim lapangannya Elwindo. Jadi kita awasi dari jauh saja. Itu bisa dilaksanakan sendiri, instalasi sendiri terus. Dan sudah hampir setahun ini pun juga maintenance sendiri. Karena ini cukup simple ya. Ini bukan pompa yang solar panelnya besar gitu. Seterusnya. Ini pompa kecil. Jadi bisa dilakukan sendiri. Alih teknologinya, karena ini pompa kecil, ya sebetulnya bisa dipelajari, bisa dipelajari melalui manual, melalui YouTube. Jadi cukup gampang ya. Kita memang mencari produk yang harganya dapat dijangkau petani, mudah dioperasikan gitu. Walau memang resikonya menjadi debitnya di luar ekspektasi petani gitu. Alirannya katanya kecil gitu. Ya kalau terbiasa dengan pompa diesel yang dari pompa air dalamnya agak susah, tidak bisa dibandingkan ya gitu. Jadi oke. Ya itu saja. Baik, terima kasih Ibu Susan atas jawabannya. Nah, ya kebetulan sekarang sudah pukul 11.30 ya, kalau dari random ini sudah tepat untuk apa namanya mengakhiri sesi diskusi yang kedua. Nah, apabila tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti mohon pihak panitia mengirimkan ke pemateri-pemateri yang ada untuk memohon jawaban dari pemateri. Dan apabila memungkinkan, dikirimkan ke email ya nanti jawabannya, supaya seluruh jawaban yang diberikan oleh para hadirin bisa terjawab semua pada pagi hari ini. Dan demikianlah pemaparan dan sesi tanya-jawab untuk webinar hari ini. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, izinkanlah saya membacakan beberapa poin utama dari pemateri-pemateri kita. Yang pertama adalah air sangat penting dalam budidaya hortikultura. Namun kelebihan air juga akan berdampak negatif dalam budidaya tanaman sayuran khususnya. Dalam membuat kalender tanam, petani diharapkan dapat mengetahui data prediksi musim dan prediksi cuaca, di mana prediksi cuaca tingkat akurasinya di atas 80%. Kemudian ditunjang dengan seperti menggunakan varietas tahan kering atau tahan musim hujan. Kemudian yang kedua adalah konservasi tanah dan air sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi. Dari pemaparan Prof. Surya Dharmatarigan tadi, kita dapat ketahui bahwa bahan organik berperan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pegang air atau water holding capacity. Dan tentunya ditunjang dengan pembuatan embung, aplikasi irigasi tetes untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Dan poin yang ketiga adalah adaptasi cerdas iklim merupakan suatu sikap tanggap terhadap keadaan iklim yang berubah dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menerapkan praktik sederhana, tepat guna, dan harganya terjangkau. Seperti tadi dicontohkan oleh Pak Edwin, ada aplikasi 3M, mengisi, menyimpan, dan menggunakan kembali air, dan ditunjang tentunya dengan instalasi irigasi tetes yang sederhana, seperti contoh yang dilakukan oleh Mama Yorki Fobia tadi, sehingga kebutuhan air dapat tercukupi, dan petaninya sukses dalam budidaya sayuran. Kemudian poin yang terakhir dari pemaparan Bu Susan tadi, bahwa kita dapati petani memiliki ketertarikan untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti contoh pompa tenaga surya. Namun memang kita perlu kaji atau kembangkan lebih jauh apabila ada industri lokal dengan biaya yang murah, terjangkau oleh petani, dan bisa diterapkan di lahan berdasarkan kelompok ataupun petani
individual. Demikian beberapa poin yang dapat kita ambil dari webinar pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri pertama, yaitu Pak Syamsu, kemudian Prof. Surya Dharma Tarigan, dan pemateri di sesi kedua, yaitu Bapak Dr. Edwin Saragih dan Ibu Susan Nur Hasanah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, masih ada beberapa agenda lagi. Kita akan mendengarkan bersama closing remarks atau sambutan pembukaan dari Bapak Arif, sambutan penutupan dari Bapak Arif Budiman sebagai country representative Windrock International yang ada di Indonesia. Kepada Bapak Arif Budiman, saya persilakan untuk memberikan penutupan. Terima kasih, Mas Harga. Kedengaran, Mas? Terdengar, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah di penghujung acara. Senang rasanya kita bisa belajar dan melihat begitu banyak ilmu pertanian dan dalam ya menghadapi fenomena anomali perubahan iklim ini ya. Nah, dari paparan-paparan tadi, saya rasa kita belajar untuk lebih pandai dan cerdik dalam mensiasati ya kondisi ini. Kalau tidak kita siasati, kita akan tergerus ya oleh perubahan tersebut, dan ini adalah bencana ya, tidak hanya bagi para petani tetapi juga pada bangsa ini. Saya membaca beberapa majalah ya, dan juga mendengar dari televisi ataupun beberapa teman bahwa para ahli global ya menyatakan bahwa kenaikan suhu rata-rata akibat perubahan iklim ini diprediksikan tidak hanya 2 derajat tetapi 3 derajat ya. Jadi artinya apa ini? Artinya akan ada perubahan cuaca yang ekstrim ya, yang selama ini sudah ekstrim akan lebih ekstrim lagi. Nah, hal ini ternyata sudah dimulai ya, Bapak dan Ibu. Terlepas dari perkataan Presiden Amerika mengenai Jakarta akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan ya, kita secara nyata langsung kita melihat ya, misalkan banjir besar di Jerman, kemudian juga di Cina ya, kemudian di belahan bumi yang lainnya, misalkan di Turki atau Yunani, itu tercatat rekor suhu yang tinggi ekstrim ya, sekitar hampir 50 derajat Celcius ya, kemudian diikuti oleh kebakaran besar bersamaan yang di bulan Juli. Nah, kita juga melihat hujan salju di Brazil ya, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi ya. Nah itu. Nah, kalau sekarang dampaknya tadi banyak kita lihat sangat terasa di Indonesia Timur, ada kemungkinan ke depan seluruh Indonesia ini akan terdampak lebih ya. Tidak hanya di NTT ataupun di Maluku, tetapi juga mungkin Kalimantan ataupun Sumatera itu akan terpengaruh lebih ya daripada sekarang. Nah, dampak global pun akan pengaruh Indonesia. Misalkan kegagalan pangan di kegagalan panen ya, misalkan gandum atau jagung di Eropa atau di Amerika itu akan mempengaruhi rantai pasok ya, sehingga akan membuat pangan atau ketidakstabilan ketersediaan pangan di Indonesia ya. Nah, untuk hal ini kan di dunia dicoba ya 2 hal. Pertama adalah mitigasi, bersama-sama kita dengan negara-negara yang lain mencoba untuk menurunkan ya suhu ya, targetnya 2 derajat ya. Dan satu lagi adaptasi. Tapi kita tadi dengar juga bahwa hanya sekitar sekian persen ya, mungkin hanya sekitar 5-10% dari dana yang ada itu untuk adaptasi ya. Bagi kita ya sebagai negara atau dan bangsa pertanian dan kelautan, adaptasi merupakan hal yang sangat vital ya. Tetapi hal ini jarang disadari baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ya, negara-negara lain berlomba-lomba memikirkan bagaimana bangsanya bisa survive, selamat apabila mitigasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan negara lain ini gagal. Nah, ini hal yang penting menurut kami karena semua pembangunan yang direncanakan termasuk sektor pertanian harus memikirkan fenomena ini ke depannya. Jadi tidak hanya lagi memikirkan yang sudah terjadi atau perubahan yang terjadi, tapi bagaimana kalau ini akan bertambah buruk. Nah, untuk itu kami berharap webinar ini bisa membuka pintu ya, bagi Bapak dan Ibu agar ke depannya kita bersama-sama lebih sadar iklim dan mencari solusi yang terbaik bagi pembangunan bangsa kita dalam mengisi kemerdekaan ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga perkenankan kami atas nama Windrock International mengucapkan terima kasih atas atensi kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara webinar ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah membagi keahliannya sebagai pemicu bagi kita untuk belajar lebih lanjut ya bagaimana mengatasi perubahan iklim ini. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ewindo serta kepada Yayasan Binatani Sejahtera, Yayasan Binatani yang telah memfasilitasi acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Dirgahayu Indonesia yang ke-76 dan dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arga. Dan sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mohon kesediaan untuk Bapak-Ibu sekalian mengaktifkan kembali kameranya. Kita berfoto bersama sekali lagi sebagai kenang-kenangan. Ya, silakan Bapak-Ibu sekalian, mohon bantuan Mbak Lufian selaku panitia untuk mengambil gambar kita semua. Ya, mohon open kamera semua ya, diaktifkan kameranya rekan-rekan. Ya, dan sekaligus kami selaku panitia mengingatkan kepada para hadirin apabila belum mengisi daftar hadir, dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang linknya tersedia di chat. Kemudian untuk materi juga dapat diunduh dan dibagikan kepada rekan-rekan kerabat para hadirin semuanya. Karena materinya sangat baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam hal strategi dan adaptasi sektor hortikultura terhadap tantangan perubahan iklim. Kemudian untuk sertifikat nanti akan dikirimkan oleh panitia kepada email Bapak-Ibu sekalian yang teregistrasi dan serta berdasarkan dari link absensi. Ya, sudah selesai ya Mbak Lucian. Baik, demikian acara webinar strategi dan adaptasi sektor hortikultura terhadap tantangan perubahan iklim. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri memberikan manfaat positif bagi rekan-rekan semuanya. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini, mohon maaf sebesarnya kiranya ada kekurangan acara ketika acara berlangsung. Dan akhir kata saya tutup acara ini dengan ucapan terima kasih sebesarnya kepada keynote speaker kita, kepada Bapak Ibu narasumber, dan tentunya kepada seluruh peserta yang hadir dalam webinar. Sampai jumpa di acara-acara kita berikutnya. Salam sehat dan selamat siang. Dirgahayu untuk Indonesia ke-76. Merdeka! 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 Ya, salam sehat semuanya, Bapak Ibu. Merdeka. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Bangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Frijal. Terima kasih Bapak Erwin. Pak Erwin juga. Terima kasih. Terima kasih. Salam hormat buat Bapak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih. Ya, ditunggu. Mama Mina. Ya, Pak. Ya, salam sehat, salam. Salam sehat, Bapak. Sama mama petani semua. Ditunggu acara-acara kerennya. Sukses, Mama Mina. Sukses, Mama Mina. Raymond, izin pamit. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak, Pak Syamsu. Mohon izin lift. Terima kasih. Terima kasih Bu Asun. Ya siap Pak. Nyat. Alhamdulillah. Recording stopped. Sorry about that, I didn't hear anything.